10 plus slash Next Decade BHR, a major decade, a major project in collaboration with the Office of the High Commissioner for Human Rights and UNDP, and supported by Germany, Switzerland, and other partners. It will result in two main outputs. First, a stock-taking report will be presented to the Human Rights Council in June 2021, assessing achievements and failures to date, as well as obstacles and opportunities for leveraging faster and wider change in the coming years. This will be the groundwork for the second part, where we will develop a roadmap for the next decade that will provide strategic direction to all stakeholders. The roadmap will be launched on the 16th of June. The UNGP's 10 plus project is well underway in gathering global inputs from a wide range of stakeholders to inform these two deliverables. I would like to draw your attention to our invitation to all interested stakeholders and parties in Indonesia and, and globally to have their say through written contributions. Thank you for the invitation to be with you today. I hope that your discussions will be constructive, fruitful, and pave the way for further action in Indonesia. Thank you. Okay, thank you to Mbak Anita for to record the opening remarks for the for Anita. So I would like to thank you to Mbak Anita. And after the Anita, next, I would like to give the, uh, the time and fall to the Kiswara Prihandini. She is a Coordinator Indonesia Program and Policy, ICCO Corporation. I would like her to give her opening remark. the Kiswara, the time is yours. Thank you. Uh... Dear participants, uh, hello, good morning, good afternoon. Uh, nice to meet you in this nice occasion. Some of you have heard about the human rights that should be incorporated into business practices. Yet, in reality, as also recognized by Ibu Anita previously, it is not easily done. It comes up with a sensitive issue when we talk about countries, especially where the Civic Engagement Alliance program runs. The Civic Engagement Alliance program, the sponsor of our uh, activity today, is a joint collaboration between 11 Dutch non governmental organizations in partnership with and funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands between 2016 until 2020. The SIA runs in Asia, Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, and Myanmar. In Africa, Benin, Ethiopia, Kenya, Mali, and Uganda, and Latin America, Mesoamerica, and Bolivia, and the Netherlands. We have a diverse background consisting of NGO, community-based organization and trade union like CNV International. In 2015, 5 years ago, a global vision was crafted taking lessons learned from the millennium development goals. We warmly welcome the sustainable development goals where corporations have opportunities to multiply their economic effects to the real stakeholders, real people, common people that corporations are global justice warrior who will fight against poverty hunger health problem and poor well-being bad equality education gender inequality awful water quality and sanitation services expensive and dirty energy indecent work and lack of economic growth stagnancy of industry innovation and infrastructure the increased inequality the unsustainable cities and communities irresponsible consumption and production climate injustice the disappearing of lands and the land crisis, crisis and peace and justice and weakened institution, also the lack of global partnership, in which all of the seventeen SDGs has turned into a positive statements. So those are the reason why we also use the United Guiding Principle on Business and Human Rights as the measurement. Why nobody invests in community capacity, but everyone has a wish. To have a smart community. To be smart requires efforts, working extra miles. The investment in developing community capacity certainly will enable wider communities to learn towards a smarter community. Why is a fair and just living wage becoming an issue while well, we all share a dream to have an increased consumption? Why do we dream? to be the craziest rich in the world while it is not fun to reach alone. now, i really want to invite you to reflect on the following element, the customer, from which the money and profit comes from. however, for the state side, there is no customer but citizen that pays some money through taxes as state income. it is not difficult to see citizen and customers as the same group that you are all fighting for regardless of the geographical boundaries even when we apply state boundaries on the basis of geography it is still the same companies make good and clean products for customers so larger market can share might be grabbed in one particular state and the government work hard to provide the best service for their citizen they are the same group of people. They are user. There is something in common, and you can find it in every corner of this world. Unfortunately, both sides are often sees as nothing more than the development of passive objects. We, the people. In addition to that, around ten thousand more laws issued between twenty fourteen until twenty nineteen. And the Indonesia corporate social responsibility only linked to extractive industries like oil and gas, mining, or energies, or other environmentally risky business. This is the important factor that UNGP and many other international confidence and strategic bilateral or regional trade agreements, for instance, Netherlands, Indonesia, or inter Asian member countries are and will be relevant when it's compliant to human rights principle in the country like indonesia where fruits and beans are not only for human and cattle food but also for energy textile and candies and actually many more where 4000 unspecified herbs and spices are tempting to be found and elaborate either to perfume medicine or to spice up your soap Yet the scale of grant funding given is low for academic research, for public interest, or low scale of grant funding allocated for smallholders with legal status and financial literate, while a lot of research is run by small farmers, even by individuals without financial support properly low portion to guarantee the stability and consistency in land rights ownership and one thing i'm wondering of why many more investments are given to leverage the business scale to make the long story short everyone is everyone's source of income yet the end profit only belongs to the 1% club it is a pity if Pareto principle only being issued to multiply only assets, if we can expand this theory to escalate and leverage our profit back to the community and nature. Our result today of the Civic Engagement Alliance together with the MVO. that we're in next slide please so let's have a closer look when i say a next slide please when i say the standards are aligned it means they complement each other but i would also want to emphasize and this seems very important after what we heard from uh, kishwara priyantmi about the scope of the OECD guidelines. The OECD guidelines incorporate the human rights chapter of the UN guiding principles and they expand the concept even further. So essentially, they cover all the linkages, all the interactions between business and society. And I think this is very, very important in the Indonesian context that yes, we do have the consumer perspective that we just heard about. yes, we have taxation. yes, we have bribery and corruption. we have the environment. so we literally have all these intersections covered. and i think what's also very important to highlight is that these guidelines, these principles that were developed together with stakeholders, so similarly to the process that we saw in the un, when the UN guiding principles were developed, we also have a multi stakeholder process in the OECD. They are not binding, they are recommendations from governments on business. And the idea is that governments issue very clear expectations on business what responsible business conduct means. And there is one element that is actually binding legally binding and that is the obligation of all adhering governments and at the moment it's 49 to establish a grievance mechanism and that grievance mechanism some of you are familiar with it are the national contact points now when we talk about these guidelines you may say well but that's only 49 countries and indonesia is not one of them so why should we care these guidelines, they apply to all companies operating within the 49 countries that adhered, but also companies that operate from these 49 countries. so if in one of these 49 countries a company is doing business in indonesia, it will be subject to the oecd guidelines. and that, of course, is highly relevant for indonesia. next slide, please. And I already mentioned how closely the two instruments, the UN Guiding Principles and the OECD Guidelines, are aligned. What is it all about? It's about incorporating the human rights chapter and then expanding the human rights chapter of the UN Guiding Principles to other areas, and particularly the concept of due diligence. And we will come back to that in a moment and because we have this remedy mechanism the national contact points we also see a lot of cases being brought before these national contact points that deal with human rights actually it's the majority of cases that deal with human rights labor relations and now increasingly also the environment and of course the guidelines and the ungps they mutually reinforce each other in the implementation of due diligence on the ground. And I couldn't agree more with the previous speaker when you spoke about the relevance of these principles. It's not about theories, it's not about concepts, it's about improving the situation on the ground. And this is the overall goal of all these standards. They approach it from different angles, but they approach it in an aligned methodology. And this is, I think, something that we can develop further and that we haven't really in, in, elaborated on enough yet. So let's have a look at what responsible business conduct really means. Next slide, please. The chair of the UN Working Group referred to the COVID 19 crisis and the trend that we see, and I often hear the argument look, we're in a time of an economic crisis. This is not the time to talk about responsible business conduct. While many businesses are actually doubting whether they will survive, we shouldn't put yet another burden on them. But it's the other way around. It's very important to realize that responsible business conduct is not primarily about avoiding harm, it's also about making a positive contribution. Particularly when you think about the sustainable development goals, these can be seen in line with responsible business conduct. Yes, of course, it's also about preventing, mitigating, and addressing negative impacts. And most importantly, responsible business conduct is not an add on to business operations, it should be part of daily business conduct. It should be part of any activity a business undertakes. And that clearly shows, and this is in the Indonesian context quite interesting, that responsible business conduct goes beyond corporate social responsibility. It goes beyond voluntary, and it goes beyond only complying with the domestic law. We look at both impacts. We look at the positive as well as the negative impacts. And as I said, it is not an add on, it's part of daily business. It does apply to all business, whether small or big, whether national or international. So the question is not does it apply, but how it applies. Next slide, please. And at the core, of the UNGPs and the OECD guidelines is due diligence. And we already heard a little bit about that from our two previous speakers. Due diligence is a challenging, it's a complex concept. And at a very early stage, both the UN and the OECD realized we need to explain that in a language that can be understood by business. So we need to elaborate. On the UNGPs and on the OECD guidelines. And the result is what we call a guidance, an OECD guidance on due diligence. And that guidance was developed together with all stakeholders in a very comprehensive and inclusive process. And it's interesting that it was actually called for by the G20. And bear in mind that Indonesia. Will preside the G20 in 2023 and also the G7. It was adopted then at the highest level in the OECD and it really covers all aspects of responsible business conduct. That includes human rights, it includes workers, it includes environment, it includes corruption and other issues. And it can literally be used by all companies in all sectors. Now, Indonesia is not the only country that has identified sectors that are particularly at risk when it comes to human rights, when it comes to responsible business conduct. Some of these sectors have particularly complex supply chains. And this is why, also for some of these sectors, specific guidances on due diligence were developed. Next slide, please. And we have two that are. Particularly interesting for Indonesia. There is one on garment and footwear that we all know are very important sectors for Indonesia, a sector that is heavily affected by the COVID 19 crisis. And we have another guidance developed together with the FAO on agriculture. And I don't need to explain to you, of course, how relevant that is for Indonesia. If we just think about palm oil, if we think about deforestation issues. So these are very practical tools. And that, of course, leads me to Indonesia in particular now. Next slide, please. What can we say about responsible business conduct in Indonesia? Where are we? I am not trying to tell you what the issues in Indonesia are. But what I would like to do is to reflect a little bit from an outsider's perspective, from the OECD's perspective, on what we consider to be some of the pertinent issues in Indonesia. Now, let's first look at ASEAN. Next slide, please. ASEAN, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights is very intensively working on implementing the UN guiding principles and it benefits from support from many other countries so this is extremely important we also see many ASEAN countries working or considering to develop a national action plan you heard that Thailand already has implemented a national action plan on business and human rights we also heard and I was equally pleased to learn that in October last year, the Indonesian government announced that it would develop a national action plan with a focus on plantations, mining and tourism. We also have an interesting development that in the OECD, there is a discussion with several ASEAN member countries on responsible business conduct and that might surprise you because it's not obvious. this discussion takes place in the context of what is called investment policy reviews. these are very broad reviews of a country's investment policy framework, and these reviews, they always include a section on responsible business conduct. so this is, i think, an interesting development also to see, and it was mentioned before, the connects between and the link, between responsible business conduct and investment. And in the OECD, historically speaking, the responsible business conduct debate started in an investment context. The, the report on Indonesia, the most recent one, will be published later this week. Now, of course, we also looked at the role of responsible business conduct in the COVID 19 recovery. We Meaning at the OECD, there is a short paper on COVID 19 and responsible business conduct. And research shows that for business acting responsible, recovery and resilient supply chains may be supported. So there is an indication that RBC contributes to resilient supply chains and contributes to a resilient recovery from the crisis. Not, I mean, it's about the opposite of what many people perceive that adding RBC in COVID 19 times means adding yet another burden on business. Another very interesting development that took place in the same direction is the ASEAN Comprehensive Recovery Framework that was just published a few days ago, and it also refers to sustainable investment in the recovery its important role and it includes and it includes a specific reference to the OECD guidelines for responsible business conduct so we're on the same page here recognizing the role of responsible business conduct in a resilient recovery from the crisis and in building long-term resilient supply chains next slide please we already heard from the chair of the UN Working Group that Indonesia historically has a long history of promoting social corporate social responsibility. It was actually one of the first countries to integrate CSR and to integrate philanthropy within the legal framework during the last decade. We have also seen in various areas Indonesia really taking on a very Pioneering role. For example, when it comes to sustainable finance, Indonesia was among the first countries to really push this initiative. It also introduced rules on transparency at a fairly early stage. Now, for Indonesia, like for many other countries, balancing economic development, protection of the environment, and protection of workers is a challenge. It is particularly a challenge in the manufacturing sector. It is particularly a challenge when we look at deforestation. And if we look at the impacts that COVID 19 had on the country, we see that social impact is heavy on the manufacturing sector. And we also see that the crisis comes with a very high environmental cost. We see today that implementing the omnibus law is also a challenge because it really brings to light this need for balancing development, balancing growth with the protection of the environment, with the protection. berbagai sektor yang penting yang berisiko dan misalnya dalam hal ini pertanian, pertambangan, garmen dan alas kaki juga penting sekali untuk memasukkan uji tuntas atau due diligence dari RBC seperti yang disyaratkan oleh UNGP dalam kebijakan ini misalnya Making Indonesia 4.0 Sekali lagi, sama pentingnya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dalam pelaksanaan dari undang-undang cipta kerja, due diligence atau uji tuntas yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau RBC itu menjadi bagian dari pelaksanaannya. Dan penting juga untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Saya akan menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa RBC itu berkontribusi pada pemulihan COVID-19. Apa artinya? Artinya terutama dalam konteks Indonesia jaring pengaman sosial bagi pekerja menjadi satu hal yang sangat penting kita bisa lihat situasi yang terjadi di sektor garment ini juga artinya mengurangi dampak lingkungan menjadi satu hal yang sangat penting dan saya rasa ini seringkali kita abaikan dalam perdebatan yang terjadi tetapi upaya yang sudah ada saat ini untuk memasukkan tindak tanduk bisnis berkelanjutan dalam sektor finansial semakin dipercepat lagi jadi, Anda bisa melihat ini merupakan landasan yang sangat baik. Indonesia bisa mengembangkan dari ini untuk bisa sampai di tataran yang lebih tinggi dan bisa mendorong agenda RBC lebih lanjut. Dan saya ingin melihat Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah strategis untuk beranjak dari CSR yang sifatnya sukarela menjadi strategi bisnis yang koheren termasuk di dalamnya mengenai hak asasi manusia, lingkungan, korupsi dan juga semua hal-hal yang berinteraksi yang yang, yang di mana bisnis berinteraksi dengan masyarakat dan beranjak dari risiko menjadi ketahanan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Okay, thank you, Terima kasih banyak, Ibu Christine, atas presentasi yang sangat baik sekali. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi kita, saya ingin mengingatkan juga pada para peserta bahwa Anda dapat mengajukan pertanyaan. Anda bisa tulis di tab Q&A. Pertanyaan bisa diketik dalam kolom Q&A di bawah ini. Oke, okay, before we start uh, the discussions, we will. Like Sebelum kita mulai diskusi, saya ingin memberikan video singkat dari Elsam untuk memulai diskusi kita. Silakan, mungkin anda bisa memainkan uh, videonya. Terima kasih. Ada yang terkait dengan bagaimana target-target dan indikator peta jalan bisnis dan kajasi manusia tahun 2020-2024 agar lebih fokus terukur dan uh, tentunya berdampak. Berdampak itu artinya bahwa agar uh, peta jalan ini memiliki hal-hal yang tepat sasaran terukur. Kemudian juga bagaimana prioritas dari peta jalan bisnis dan analisi manusia tahun 2020-2024 yang tadi saya sudah sampaikan kita harapkan pada ranham generasi kelima tahun 2020-2024 bisnis dan hajaji manusia masuk atau terintegrasi dalam rencana aksi nasional hajaji manusia itu khususnya adalah bagaimana hal-hal yang terkait dengan hak anak, hak perempuan, hak masyarakat adat dan hak-hak masyarakat atau kelompok disabilitas. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin kami sedikit sekilas menyampaikan bahwa ternyata di di dunia internasional maupun di nasional terkait dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai korporasi atau perusahaan ini Memang masih uh, terus gitu ya, terus ada isu dan beritanya. Untuk rekomendasi dalam meletakkan prinsip EHR dalam perencanaan pembangunan nasional ini, bahwa untuk kampanye diseminasi TOT tadi juga sudah disampaikan uh, sangat penting untuk terus dilakukan untuk uh, pendalaman ataupun penerapan prinsip-prinsip EHR ini ke depan. Kemudian, pendekatan soft approach ini juga pasti akan dilakukan eh, dengan meletakkan pada, ataupun berangkat dari baseline eh, bisnis dan HAM, kemudian juga menentukan fokus area berdasarkan kondisi existing Indonesia, kemudian juga merumuskan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang kuat, kemudian juga eh, dari gap analisis yang telah disusun bersama. Ini nanti ke depannya dapat diacu sebagai kerangka penyusunan peta jalan, ke, kemudian juga program kegiatan dan rencana aksi selama lima tahun ke depan, dan juga mengharmonisasikan atau mensinergikan prinsip-prinsip BHR dengan agenda pembangunan e, nasional dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Nah, jadi kalau tanggung jawab sosial berbasis AISU 26.000 itu jelas sekali e, definisinya adalah yang menyatakan bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab untuk menangani atau mengelola dampak yang saya sudah sampaikan yang ditimbulkan dari baik itu produk maupun jasa yang dihasilkan maupun dari keputusan dan aktivitasnya sehingga menghasilkan produk ataupun jasa yang eh, bisa memberikan manfaat kepada lingkungan hidup dan semua pemangku kepentingannya. Jadi bukan justru memberikan Dampak yang negatif. Nah, perilaku bertanggung jawab sosial inilah yang ditujukan yang harus dengan etika, harus transparan, lalu memperhatikan seluruh pemangku kepentingannya. Bagaimana kita bisa melihat banyak sekali masyarakat di Indonesia termasuk di dalamnya Asam dan juga para yang hadir di sini mendorong perusahaan dan mendorong negara untuk secara bersama-sama menjadikan hak asasi manusia sebagai modalitas yang dapat digunakan untuk memajukan hak asasi manusia untuk mengatur bisnis agar lebih bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia dan katakanlah lingkungan kan? sehingga isu-isu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia pencemaran lingkungan kebakaran hutan secara bertahap itu bisa di bisa ditentaskan bisa bisa diselesaikan oleh pemerintah nasional, oleh pemerintahan Indonesia dan juga korporasi secara bersama-sama. yang walaupun dalam beberapa titik seperti juga disampaikan oleh beberapa kawan dalam, dalam dalam kolom pertanyaan itu masih menjadi PR besar yang harus dijawab oleh pemerintah maupun kalangan bisnis diskusi hari ini akan bisa menjawab bisa memberikan satu respon positif bagaimana pemerintah dan akan kalangan bisnis merespon semua tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai satu bangsa sehingga isu-isu terkait dengan hak asasi manusia lingkungan pencemaran lingkungan korupsi kekerasan itu secara perlahan dapat dieliminir dalam konteks dalam operasional bisnis dan kenegaraan di Indonesia. Uh, kita berharap bahwa uh, panduan ini akan digunakan oleh para pihak dengan uh, kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Kita juga mengkontribusikan pada pemerintah uh, karena pada uh, salah satu agenda roadmap uh, yang di, saat ini saatnya sudah ada disusun oleh pemerintah di salah satu poinnya adalah uh, panduan diligence. Nah maka uh, panduan dan yang kita susun, ini barangkali akan berkontribusi ke sana dan dan sebenarnya meskipun ini belum beruncuran ini juga eh, kita sudah mengkontribusikan pada eh, pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM kemarin saat penyusunan, penyusunan perdoman pelatihan. Jadi apa yang kita eh, bahas eh, di dalam panduan ini sudah dikontribusikan juga untuk eh, mengembangkan panduan perdoman atau modul pelatihan yang juga kita terlibat dengan teman-teman yang lain. Eh, yang diinisiasi oleh kementerian hukum dan ham. Tadi juga di paparan kami e, disampaikan memang upaya pemerintah terkait dengan pemenuhan ham di berbagai e, peraturan perundangan juga sudah dilakukan meskipun ternyata banyak, masih banyak celah atau kendala di lapangan dan dengan adanya omnibus law yang e, sekarang menjadi tren topik. Uh, ya memang uh, tidak bisa dipungkiri banyak isu-isu uh, uh, terkait dengan Omnibus Law ini yang uh, semoga harapannya bisa kita selesaikan gitu ya melalui ya mungkin nanti akan ada judicial review atau apapun itu yang bisa uh, mengembalikan uh, apa namanya konsep Omnibus Om Law ini sehingga tidak terjadi lagi adanya pelanggaran-pelanggaran HAM -pelanggaran di dalamnya The short video that come... Mari kita berikan sambutan yang meriah bagi video singkat ini. Uh, seperti uh, ya ini dokumentasi dari diskusi yang sudah diselenggarakan oleh Alsam sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan ke diskus, diskusi, saya akan berikan kesempatan bagi Vela Andapita. Beliau akan memimpin diskusi kita pada hari ini sebagai moderator. Apa kabar Mbak Vela? Saya baik-baik saja, terima kasih. Terima kasih, saya akan berikan kesempatan bagi Anda untuk melakukan moderasi. Terima kasih Mbak Vela. Terima kasih Mbak Astrid dan juga para pembicara. Terutama bagi para yang memberikan pidato pembuka, menjadi satu informasi yang sangat baik sekali untuk memulai diskusi ini. Tapi dari sini, saya akan menggunakan Bahasa Indonesia karena sebagian besar dari peserta kita adalah orang Indonesia. Saya akan menggunakan Bahasa Inggris untuk mereka yang menggunakan Bahasa Inggris saja. Bagi Anda yang ingin mendengarkan Bahasa Inggris, silahkan Anda ubah ke channel Bahasa Inggris. Bagi Anda yang menyaksikan webinar ini dari Jakarta atau Indonesia, and a good day for those of you who are watching this webinar from other parts of the world. Perkenalkan, saya Vela, saya jurnalis di Jakarta Post dan moderator dalam diskusi ini. Selamat datang dalam webinar The Life and Adventures of Rugi Principles, a Snapshots of Business and Human Rights Practice from Indonesia, hari ini Senin 23 November 2020. Webinar ini diselenggarakan oleh LSAM, bekerjasama dengan Indonesian NGO Council, Human Rights Working Group, dan Sawit Watch, serta dengan dukungan dari CEA Alliance, ICCO Corporations, dan uh, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Bapak-Ibu yang terhormat, baru saja kita saksikan serangkaian pidato pembuka sebelum kita memulai diskusi siang hari ini. Uh, kalau bisa saya berikan highlight sedikit, saya rangkum untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kita siang hari ini. Tadi ada Ibu Anita Rama Sastri, beliau sempat mengungkit bagaimana krisis ekonomi global yang disebabkan oleh Covid-19 ini menjadi memberikan tantangan tersendiri dan ada uh, des, uh, urgensi untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap memberikan perhatian pada pemenuhan hak-hak dasar orang-orang yang terlibat dalam rantai ekonomi. Beliau juga mengingatkan bagaimana UNGP ini krusial bagi pelaksanaan bisnis dan HAM di semua negara, karena UNGP menyebutkan bagaimana negara dan bisnis harus menghormati HAM, dan korban harus punya akses untuk mendapatkan pemulihan. Kemudian tadi ada juga dari Ibu Kiswara Prihandini, cukup menyentuh pidato dari beliau. Beliau menyebutkan bahwa kita. Kita semua manusia-manusia yang terlibat dalam rantai bisnis, baik sebagai konsumen maupun pekerja yang ada di dalam industri, seringkali hanya dilihat sebagai angka, sebagai objek yang penting untuk pengembangan bisnis. Dengan begitu besarnya sumber daya alam dan manusia di Indonesia, diskusi kita siang hari ini jadi sangat penting untuk membuat, uh, untuk berusaha mendesak uh, para pelaku bisnis dan negara untuk memastikan bahwa bisnis dan perlindungan HAM di Indonesia berjalan beriringan. Dan yang terakhir tadi ada Ibu Christine Kaufman, uh, beliau menyebutkan pentingnya setiap negara untuk menjalankan tiga hal, OECD, UNGP, dan deklarasi ILO sekaligus. Dan ini bukan menjadi pilihan, semuanya harus dilaksanakan secara berbarengan. Uh, kita tidak lagi bicara tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, tapi Responsible Business Strategy atau RBC yang menyentuh juga isu-isu proteksi lingkungan, perlindungan HAM, dan pencegahan korupsi. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, sudah bersama kita siang hari ini di ruangan ini, pembicara yang akan memberikan paparan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada Bapak Lorenzo Urbinati, Manager Development dan Knowledge Management dari Forum Asia. Kemudian ada Ibu Gilenado, representatif atau perwakilan dari Dutch Business Network Indonesia, yang ketiga, ada Bapak David Ardian, Dewan Pakar Koalisi Rakyat untuk kedaulatan pangan, dan terakhir nanti akan ada Bapak Andi Mutakin, Deputi Direktur Advokasi dari ELSAM. Selama berjalannya sesi pemaparan, jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan Anda di fitur Q&A, dan itu juga ada di bagian bawah layar Zoom Anda. Nanti saya akan pilih beberapa untuk dibacakan di sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Lorenzo Urbinati. Uh, saya yakin sudah ada di sini. Uh, beliau akan menjelaskan bagaimana Forum Asia selama ini bekerja dan mempromosikan pengadopsian UNGP di negara-negara di kawasan Asia. Beliau juga akan memberikan contoh, tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Bu Kristin, bagaimana di Asia ini baru Thailand yang punya yang sudah mengadopsi UNGP, punya RAN-nya dan bagaimana pelaksanaannya di sana? Pelaksanaannya di sana dan apa yang bisa kita pelajari? Baiklah, Pak Lorenzo akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi silakan Bapak Ibu nyalakan kembali fitur interpretasinya. Mr. Um, Lorenzo, are you here? Pak Lorenzo, apakah sudah hadir di ruangan? Hi, yes. Hi, thank you very much. Can you turn on your camera? Okay, thank you. Hi. I'm blocked from turning on my camera. Saya tidak bisa menyalakan kamera saya. Saya mohon maaf ya, karena hostnya sudah meminta saya mematikan videonya. Sekarang Anda bisa menyalakan video. Silakan Pak Lorenzo. Pak Lorenzo, Anda punya waktu sepuluh menit saja presentasinya. Silakan waktu dan tempat yang Terima kasih Ibu Vela atas pengantarnya. Terima kasih karena sudah mengundang saya atas nama Forum Asia. Saya akan mulai. Presentasi saya dengan menyoroti mengenai sejalan dengan apa yang telah disebutkan oleh Ibu Anita dalam pidatonya tadi prinsip-prinsip uh, penting dari uh, uh, business in human rights. Oke, okay. yang paling atas nggak apa-apa, boleh. Oke, okay. jadi mari kita ingatkan siapapun yang me Melihat mengenai hal ini, apa yang dimaksud dengan rencana aksi nasional untuk prisoner human rights? Ini adalah serangkaian tujuan strategi yang dikembangkan oleh negara untuk bisa melindungi dan... Melindungi dari dampak-dampak negatif yang dilakukan oleh bisnis, kita tahu bahwa kelompok kerja ini menyarankan bahwa rencana aksi nasional itu berdasarkan standar asasi manusia dan seputar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Mengapa ini penting? Kenapa kita perlu memiliki rencana aksi nasional? Kita ini bisa membantu untuk menggerakkan sumber daya sehingga bisa memicu dialog dan tapi dari sudut pandang masyarakat sipil rencana aksi nasional juga bisa mendukung meminta pemerintah maupun bisnis bertanggung gugat kita memberikan platform seperti Wanita bagi para pemangku kepentingan untuk bisa pada akhirnya memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan sehingga mereka bisa melindungi para pembela hak asasi manusia yang seringkali terdampak dari praktik-praktik bisnis dari hak asasi manusia dan juga prinsip yang lain adalah hubungan antara rencana aksi nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah mengapa dari situ ini juga sangat sejalan dengan implementasi dari TPB, yaitu pelaksana ini juga harus harus didapatkan dari kerangka UNGP. Ke slide berikutnya mungkin Jadi kita sudah tahu tentang kemajuan di berbagai negara di kawasan Asia. India, Pakistan juga sudah menunjukkan kemajuan di Asia Tenggara. Kita tahu Indonesia, Malaysia juga disebutkan oleh Dita tadi. Kemudian di Asia Selatan juga ada beberapa negara lain. Di beberapa waktu yang lalu Jepang meluncurkan rencana aksi nasional untuk bisnis dengan asing manusia, tetapi Thailand menjadi negara pertama di Asia Tanggal 29 Oktober 2019 meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan Human Rights. Dan apa artinya? Pertama-tama, bagaimana struktur dari Rencana Aksi Nasional ini? Ada empat pilar utama. Ini sangat menarik sekali. Yang pertama adalah kerjaan, Yang kedua adalah komunitas tanah, SDA, dan lingkungan. Pembela Hak Asasi Manusia. Dan yang keempat adalah investasi lintas batas serta perusahaan multinasional. Saya akan membahas mengenai beberapa aspek dua pilar terakhir. Saya yakin ada banyak sekali hal yang sangat relevan, terutama kalau kita berdiskusi mengenai rencana aksi nasional untuk Indonesia. Slide berikutnya. Mari kita lihat tentang apa yang kita dapatkan dari kelompok masyarakat sosial sipil yang ada di Thailand ketika mereka mengadopsi rencana aksi nasional mereka tentunya satu tahun itu bukanlah periode yang sangat lama tapi kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi minggu lalu saya bagaimana perwakilan dari masyarakat sipil berkumpul kemudian e membahas mengenai hal ini ini hanya menjadi ringkasan singkat tapi saya rasa masukan dari mereka itu sangat berguna untuk kasus yang ada di Indonesia. Meluncurkan aplikasi itu tidak cukup, terutama bila transparansinya tidak terlalu banyak, akuntabilitas juga, lalu juga komitmen serta jika rencananya ini kemudian tidak rinci dan membingungkan juga tidak baik. Jadi begitu RAN itu diadopsi, penting bagi kita untuk membuat kerangka pemantau memastikan bahwa kemajuan atau pencapaiannya itu sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada, dan masyarakat serta masyarakat yang terdampak itu bisa memberikan masukan untuk draft run ini. Tetapi mereka juga terlibat di dalam review kemajuan, juga pemantauan dari run itu sendiri. Dan sekarang kita beranjak ke slide berikutnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan fokus pada dua isu saja yang berkaitan dengan run dari Thailand, tetapi juga berkaitan dengan run bisnis dan hak asasi manusia. Pertama adalah lintas batas, pelanggaran lintas batas maupun kasus-kasus lintas batas. Run yang ada di Thailand itu memberikan akses keadilan bagi Thailand, terutama untuk termasuk di dalamnya hak terhadap rehabilitasi serta perlindungan, terutama untuk isu-isu yang lintas batas. Dan misalnya kasus lahan itu menjadi salah satu konsesi untuk produksi tebu yang diberikan pada tahun 2008 oleh Kementerian Kamboja untuk perusahaan di situ, perusahaan Thailand, perusahaan produsen gula terbesar di Asia. Anda bisa melihat dari ringkasan di sini bahwa dari 2008 sampai 2009 ada lebih dari 800 keluarga petani kecil itu dipaksa menyerahkan tanahnya dan kehilangan penghidupannya. Sementara banyak yang juga ditahan karena protes dan karena pelanggaran yang terjadi pada tahun 2013 mereka mengajukan aduan dengan Komisi HAM Thailand. Ini sangat menarik ya karena pelanggaran itu terjadi sebetulnya di Kamboja dan cukup luar biasa karena Komisi Hak Asasi Manusia yang ada di Thailand menginvestigasi dampak yang dilakukan oleh perusahaan Thailand di negara lain. Jadi pada tanggal eh sorry, pada bulan Oktober 2015 Komisi kemudian mengeluarkan laporan mereka menangkap bahwa ternyata perusahaan ini melanggar kewajiban mereka tidak bisa menghargai hak asasi manusia dan Komisi menemukan bahwa ternyata meskipun mereka keluar dari proyek itu pada 2014 mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi pemulihan yang tepat atas kehilangan serta dampak yang dihadapi oleh para penduduk desa. Ini adalah kasus yang masih berjalan. Ada tuntutan yang dilakukan pada tahun 2018 oleh dua warga negara Kamboja atas nama 700 keluarga yang menuduh perusahaan itu melakukan pelanggaran pada tahun 2008-2009. Dan ini sangat jarang sekali terjadi di Thailand. Dan ini bisa menjadi satu kasus besar. Saat pertama ini adalah kali pertama di mana perusahaan Thailand itu dituntut di pengadilan Thailand untuk pelanggaran HAM yang mereka lakukan di negara lain dalam hal ini di Thailand. Eh sorry di Kamboja. Pada 2021, 2020, kemudian mereka memenangkan kasus ini dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan dengan class action. Dan ini juga penting untuk kawasan ini, dan itu juga untuk Indonesia karena memberikan presiden yang sangat positif terutama untuk kasus-kasus class action lintas batas dan juga akses ke pemulihan. Saya juga ingin berbagi baru-baru ini tanggal 25 September 2020 perusahaan yang sama mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keadilan. Jadi anda bisa melihat masih jalan yang sangat panjang untuk memastikan bahwa memang akses terhadap peradilan itu bisa menjadi satu kenyataan bagi kita semua. Yang kedua, elemen kedua yang ingin saya soroti adalah mengenai perlindungan bagi para korban. Dan oleh masyarakat sipil bahwa rencana aksi nasional itu terutama para pembela HAM menjadi empat area penting untuk intervensi dan ini kemudian diterjemahkan dari teori menjadi praktik. Und Forum Asia telah memantau pelanggaran ya, ya terhadap pembela HAM. Situasinya sangat menceng, sangat mencekam. Kalau Anda lihat di slide ini pada tang dari Januari 2020 ada 16 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi terutama industri pertanian ekstraktif dengan pelanggaran itu adalah intimidasi, kemudian kekerasan fisik, pelecehan di pengadilan. Ini dilakukan di Kamboja Indonesia dan Thailand selanjutnya pada periode yang sama forum Asia mendokumentasi adanya 523 pelanggaran terhadap pembela laham termasuk anggota keluarga mereka di 21 negara Asia. Anda bisa melihat dari slide ini enam yang teratas. Saya ingin menyoroti tentunya tiga terakhir yang cukup relevan dalam presentasi ini. Thailand, Kamboja, dan Indonesia itu berada di paling atas. Dan sampai sejauh ini bentuk pelanggaran yang paling umum yang Anda lihat adalah pelecehan terjadi di pengadilan juga penangkapan semena-mena. Mengapa ini cukup relevan kalau kita bicara mengenai bisnis dan aset manusia? Karena ada tren yang terlihat di kawasan Asia ketika kita bicara mengenai uh, uh, law atau tuntutan terhadap partisipasi publik. Kita lihat di slide berikutnya, atau slab. Bisnis dan slab ini adalah sebuah tuntutan hukum bisa pidana perdata administratif yang diajukan terhadap individu di kawasan ini yang menjalankan kebebasan berekspresi, uh, berserikat, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, operasional bisnis. Dan ini mereka berusaha untuk mengintimidasi orang yang bersangkutan atau organisasinya sehingga mereka tidak akan melakukan kritisasi terhadap kegiatan-kegiatan uh, bisnis. Dan tentunya, Rencana Aksi Nasional Thailand secara spesifik menyebutkan mengenai slab, menyebutkan mengenai hal ini di atas kertas, karena pada prakteknya situasi ini memang sangat berbeda. Sejak tahun 2016, sebuah perusahaan di Thailand, Tamakase, telah mengajukan 29 kasus pidana terhadap 23 uh, defendant, termasuk misalnya pembela ham, jurnalis, pekerja migran. Yang mereka lakukan adalah mereka ingin meningkatkan mengenai kondisi yang berhubungan dengan kondisi kerja di perusahaan itu, sesuatu yang mereka lihat sebagai uh, pencemaran nama baik. Jadi untuk mengakhiri. Uh, run bisnis dan hak asasi manusia penting sekali karena ini masih dalam proses drafting memberikan peluang bagi kita untuk bisa melihat isu yang ada membuat rencana yang lebih rinci kemudian memantau kemajuan tetapi ini hanya bisa berjalan bila masyarakat sipil terlibat di dalam prosesnya dalam proses drafting dalam pemantauan dan juga di dalam proses peninjauan kasus yang terjadi di Thailand itu menunjukkan adanya peluncuran RAN itu tidak cukup dan ini juga akan uh, mencakup isu lain yang belum diangkat di dalam RAN. Akses terhadap keadilan bila itu terus terjadi. Saya ingin akhiri di sini dan terima kasih. Terima kasih banyak Lorenzo, sangat luar biasa sekali. Saya akan menggunakan bahasa Inggris karena pembicara berikutnya juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi peserta Anda tidak perlu berganti ke channel yang lain. Sekali lagi terima kasih Bapak Lorenzo, beliau menjelaskan bagaimana Thailand sebagai negara pertama di Asia yang sudah memiliki rencana aksi nasional untuk bisnis dan manusia masih memiliki permasalahan dalam hal rencana aksi nasional. Dia juga menyebutkan bahwa Kasus yang terjadi oleh perusahaan di Indonesia, ada masyarakat sipil perlu memperhatikan proses untuk kasus Indonesia, proses pembuatan rencana aksi nasional, dan juga meninjau kembali proses yang ada di masa depan. Terima kasih banyak, Lorenzo. Saya akan beranjak ke pembicara berikutnya. Ibu Gilenado, mudah-mudahan saya menyebutkan nama anda dengan benar, Ibu. Ibu Gilen ini adalah perwakilan dari Dutch Business Network yang ada di Indonesia. Sebagai latar belakang, Dutch Business Network di Indonesia itu merupakan jaringan pengusaha. Mereka bertemu, membangun jejaring, dan memberikan dukungan terutama untuk melakukan bisnis di Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih dan juga para pembicara-pembicara lainnya. Ya, mungkin saya akan berikan pengantar singkat saja. Saya mulai karir saya sebagai pengacara, tetapi saya juga bekerja di perbankan selama 14 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir saya bekerja untuk masalah keberlanjutan. UN Guiding Principles mendorong saya untuk mulai bekerja di bidang keberlanjutan ini dan selama 4 tahun terakhir di ASEAN dan saya merupakan anggota yang aktif untuk kamar dagang Belanda dan saya senang sekali bisa berbagi beberapa pengalaman saya berkaitan dengan bekerja dengan aksa manusia dengan Anda sekarang. Jadi dari sudut pandang korporasi. Jadi kontribusi saya saya akan fokus pada pengalaman saya dari pekerjaan saya di ABN Amro. Saya akan pro fokus pada hal-hal yang praktis, tantangan yang dihadapi oleh perbankan berkaitan dengan pelaksanaan dari UN Regis Principles dan juga dampak dari COVID-19 terhadap kondisi kerja di Indonesia, dalam konteks Indonesia. Dan untuk Anda yang mungkin tidak familiar dengan ABN AMRO, ABN AMRO adalah sebuah bank dari Belanda berpusat di Amsterdam dan memiliki beberapa kantor di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Sydney. Dan kantor regional kami itu ada di Singapura dan dari situ ABN AMRO itu cukup aktif di energi komoditas seperti kelapa sawit, kertas, transportasi, dan logistik. Dan ABN AMRO baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan fokus pada pasar Belanda dan Eropa dan ABN AMRO melakukan banyak kegiatan di Asia Pasifik maupun Amerika Serikat, tetapi untuk mesinnya kelapa sawit, sektor kelapa sawit, mereka akan terus membiar, mendanai perusahaan kelapa sawit yang aktif, misalnya retailer besar, dan sebagainya. Jadi, tujuan kami itu berusaha untuk memberikan perbankan yang strategis, mempercepat hal ini, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah memberikan memberikan pendanaan yang berkelanjutan. Dan pendanaan yang berkelanjutan itu adalah berusaha untuk memberikan pinjaman yang berkelanjutan terutama melihat dampak sosial yang ada termasuk di dalamnya risiko-risiko hak asasi manusia. Penting untuk menyebutkan hal ini bahwa kami menggunakan pendekatan yang inklusif artinya patuh atau memperbaiki tidak melakukan eksklusi dan berusaha untuk mendatangkan dampak yang positif. Dan pembiayaan yang berkelanjutan menjadi salah satu cara yang bisa memberikan dampak terhadap hak, hak manusia, produk insentif untuk mempercepat keberlanjutan kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi mengapa hak asasi manusia penting bagi bank? Dan sebagai bank retail, kami mempunyai sekitar 5 juta nasabah dan se 10.000 orang bekerja untuk ABN amro secara langsung maupun tidak banyak yang bekerja untuk nasabah maupun perusahaan-perusahaan investasi. Mereka juga bekerja di tengah masyarakat yang terdampak oleh klien yang dilayani oleh bank ini. Jadi jelas bahwa memang itu tentang manusia, produk, serta layanan yang diberikan yang akan memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat. Dan secara keseluruhan itulah mengapa kami memiliki potensi untuk mendatangkan perbedaan. Dan di ABN amro kami melihat hak asasi manusia dari berbagai pihak dari sebagai pemberi kerja, sebagai pemberi layanan, dan juga sebagai pemberi pinjaman. Dan saat ini saya akan fokus pada bank sebagai pemberi pinjaman, terutama untuk peminjaman korporasi dan bagaimanakah ABN AMRO memastikan bahwa kegiatan peminjaman mereka itu bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip pemandu PBB pertama, langkah pertama adalah bank harus memiliki kebijakan yang tepat yang meningkatkan komitmen hak asasi manusia, manusianya dan kami memiliki kriteria hak asasi manusia termasuk misalnya kebijakan berkaitan dengan sektor yang ada dan kami memiliki kebijakan spesifik kebijakan keberlanjutan yang propur yang untuk berbagai sektor termasuk di Dalamnya kriteria hak asasi manusia, kebijakan ini telah dikembangkan oleh Departemen Kebijakan Bank yang berdedikasi untuk membuat kebijakan yang lebih berkelanjutan melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan ini, kami merupakan bagian dari stakeholder eksternal, seperti LSM, dan sebagainya. Dan juga kebijakannya itu yang dipublikasikan dalam laman EABN Amro itu selalu diperbarui setiap saat. Dan yang kedua, langkah kedua juga langkah yang penting adalah untuk implementasinya. Dan ini kemudian diterjemahkan e, melalui indeks dan ini menjadi alat di mana pemerintah menggunakan proses diligence mereka untuk menilai mengenai masalah keberlanjutan. Dan ini dilakukan oleh semua e, dan mereka membuat tinjauan kredit tahunan, dan acara ini, due diligence, itu dilakukan oleh bisnis dan divalidasi oleh yang lini kedua, dan juga tim sustainability mereka terlatih untuk melakukan uh, uji tuntas ini dengan menggunakan alat, dan kami kemudian melakukan uh, lokal karya secara teratur. Dan ini mengenai due diligence untuk klien kami, tapi kami juga telah mengembangkan uh, due diligence untuk sektor. Untuk sektor ini, kami cukup aktif, dan mereka juga mengembangkan uh, rantai nilai, terutama untuk misalnya sektor kelapa sawit dan sebagainya, bersama-sama dengan... Uh, ini juga seperti yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya dan memberikan gambaran dari rantai nilai di manakah risiko hak asasi manusia bagaimana ini berkaitan dengan risiko tersebut dan bagaimana caranya menjawab risiko-risiko tersebut dan ini bisa digunakan oleh klien tetapi juga oleh yang lain dan sebagai alat untuk memulai diskusi dengan klien maupun para pemangku kepentingan lainnya. Hasil dari due diligence itu bisa menimbulkan aksi yang tepat. Itu adalah langkah tiga. Dan untuk ABN Amro, bila risikonya tidak dikelola dengan baik, bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan ini juga bisa menjadi contoh dari rantai nilai yang sangat kompleks. Kalau anda menyebutkan mengenai sektor kelapa sawit misalnya beberapa nasabah sangat bergantung dengan hal itu itulah mengapa bank mulai proses pelibatan mulai dari kapasitas dan keinginan dari perusahaan dan rencana aksi kemudian ditentukan dengan timeline yang sangat jelas secara beberapa bulan sekali kemudian progres akan dilaporkan secara teratur yang dipimpin oleh CRO dan anggota dari komite ini adalah para manajer senior kami, kemudian melakukan kunjungan lapangan dan mengundang pihak ketiga untuk bisa mengukur kemajuan. Bagi bank, ini penting sekali memastikan ada pihak ketiga independen untuk melihat apakah ada kemajuan, apakah sejalan dengan panduan. Bila tidak ada kemajuan dan kita tidak bisa membuat perubahan, maka mereka akan memutus hubungan dengan nasabah ini. Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemandu dari PBB. Lalu yang keempat adalah komunikasi, pelaporan, transparansi. Ini merupakan bagian dari uh, siklus due diligence PBB. Dan kita harus, harus wajib untuk berkomunikasi dengan uh, nasabah kita. Apa saja langkah yang diambil, apa saja kesenjangan yang harus ditutup. Jadi ini semua harus sejalan dengan masalah konfidentitas atau kerahasiaan klien. Kami kemudian mempublikasikan laporan pertama pada tahun 2016, yang terkini ada 2018, uh, dan 2021 nanti akan dikeluarkan lagi. Dan laporan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemandu PBB dan juga termasuk di dalamnya uh, berbagai bagaimana bank itu dikelola terutama untuk operasional sehari-harinya dan penting bagi kita untuk menyebutkan bahwa laporan ini memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan eksternal selain dari uh, proses ini bisa mengidentifikasi bidang-bidang uh, yang perlu diperbaiki dan dalam hal pelaksanaan di ASEAN Asia dan bagaimana kita bisa mengatasi hal ini kita harus melakukan due diligence yang tepat dengan para pemangku kepentingan, misalnya LSM, SP. Mereka adalah suara yang ada di lapangan, dan mereka merupakan mitra yang sangat uh, jelas, dan mereka bisa menjadi teman dari bank. Mereka harus bisa mengembangkan hubungan, dan memang ini membutuhkan waktu. Dan saya mengidentifikasi um, hal ini bisa sangat sulit. Akses terhadap informasi, pengumpulan data bisa menjadi sangat sulit karena kurangnya transparansi dengan menggunakan teknologi. Misalnya, untuk inisiatif blockchain yang bisa sangat berguna dengan baik, berbagi informasi sejalan dengan kerahasiaan dari klien. Bank ini melakukan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan, tapi ini juga harus sejalan dengan atau mendapatkan izin dari klien. Dan juga, tata kelola itu bisa menjadi satu hal yang sangat sulit sekali dilakukan, terutama dalam hal misalnya hak tanah dan prosesnya dan itulah mengapa penting sekali karena selain dari itu Anda melihat banyak sekali keterlibatan dari pihak yang berwenang dalam hal keberlanjutan terutama untuk risiko iklim dan saya berharap juga ini bisa untuk aspek risiko sosial dan tentunya ada juga untuk COVID-19 seperti yang kita sebutkan sebelumnya hak asasi manusia kita bisa lihat bahwa COVID-19 itu meningkatkan risiko yang ada dan juga tantangannya bahwa perusahaan sulit sekali untuk melakukan uji tuntas maupun pemantauan. Banyak yang harus melakukan kerja dari jarak jauh. Jadi dialog dengan nasabah kami, bagaimana mereka bisa merespon tantangan-tantangan ini dan menyesuaikan diri dengan kondisi normal yang baru, sehingga mereka harus mengubah standar operating procedure mereka. Dan seperti yang juga disebutkan oleh pembicara sebelumnya, COVID-19 bisa menjadi satu peluang untuk bisa membangun kembali dengan lebih baik melalui pembiayaan yang berkelanjutan Melalui, misalnya, uh, pinjaman keberlanjutan di mana Anda bisa masukkan masalah uh, KPI yang berhubungan dengan hak asasi manusia atau SDGs, ya, perusahaan yang memenuhi itu semua bisa mendapatkan diskon, misalnya, dan kemudian mereka juga memainkan penting mengenai um, hak asasi manusia dalam hal pemulihannya. Dan juga dalam masa transisi. Saya akan mengakhiri dengan beberapa komentar mengenai implementasi dari uh, pelaksanaan prinsip-prinsip pemandu PBB. Ini merupakan perjalanan yang terus berlanjut dan terus melakukan uji tuntas melalui pelatihan dan lain sebagainya. Dan juga misalnya kita harus mengidentifikasi uh, masalah. Anda juga harus mereviewnya selama uh, setiap lima tahun misalnya. Dan penting juga untuk mengikutsertakan manajemen senior dan juga menginformasikan kepada mereka tentang kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga para manajemen senior ini bisa berdiskusi dengan nasabah mereka mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dan juga harus transparan dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, memang ini bukan masalah naming and shaming yang saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu Ibu uh, Gilain. Beliau menjelaskan bagaimana ABN Amro menjalankan beberapa upaya untuk di berbagai sektor dan juga memberikan beberapa rekomendasi untuk Indonesia dalam membuat rencana aksi, kemudian melaksanakannya di kawasan. Menurut, tetapi karena waktunya juga sangat terbatas, sekarang saya akan lanjutkan ke pembicara berikutnya. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena pembicara berikutnya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan menggunakan bahasa Indonesia saja ya. ada Bapak David Ardian dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Saya rasa sesi Bapak David akan sangat menarik kali ini karena salah satunya beliau akan membahas juga tentang program pemerintah ya ini yaitu food estate, betul begitu ya Bang ya. Uh, dan dari yang kita lihat kan sejauh ini sepertinya akan ada banyak sekali tantangan buat perlindungan lingkungan dan HAM dari pembangunan food state ini. Nah, waktunya 10 menit karena kita mepet sekali, jadi silahkan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bella. Bapak-Ibu sekalian selamat siang, eh selamat sore ya, ini sudah, sudah sore. Uh, pertama ter uh, mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari panitia untuk mengundang KRKP menjadi bagian dari diskusi yang penting ini. Tentu saja perspektif HAM menjadi perspektif yang sangat fundamental terkait dengan upaya-upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Nah kalau di KRKP ada dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah kaitannya dengan farmer right, bagaimana petani memiliki hak untuk mengelola sumber dayanya. Yang kedua kaitannya dengan right to food, pemenuhan hak atas pangan untuk semuanya. Dalam konteks sekarang ini pandemi tentu saja pangan yang bergizi dan pangan yang sehat harusnya menjadi bagian dari hak untuk masyarakat semuanya semuanya tanpa terkecuali karena pangan sehat adalah pangan yang esensial saya kira untuk bertahan hidup di tengah pandemi ini dan KRKP melihat bahwa pentingnya realisasi hak atas e, hak asasi manusia ini berkaitan dengan sektor yang paling utama tentu saja yang kita e, apa apa, alami sehari-hari yaitu berkaitan dengan sektor perberasan oh. karena ini menyangkut pangan pokok dari hampir 90 persen saya rasa 90 persen partisipasi konsumsi di beras untuk itu KRKP memakai strategi bahwa kita harus mendorong transformasi sektoral di sektor perberasan ini untuk menjadi sustainable yang diantaranya salah satunya adalah realisasi hak asasi manusia. Bapak-Ibu sekalian perlu kami sampaikan juga bahwa sebetulnya beras ini mega sektor yang tidak kita sadari. Ini sektor yang menyangkut jutaan petani yang hidup di dalamnya dan juga berkaitan dengan apa namanya pemain-pemain bisnis sebetulnya yang selama ini belum belum banyak memiliki acuan yang kaitannya dengan sustainability apalagi ham gitu ya. Nah oleh karenanya itu maka di beberapa bulan terakhir KRKP mencoba untuk melakukan satu proses diskusi dengan para pihak, dengan stakeholder, dengan swasta, dengan pemerintah dan juga perwakilan dari masyarakat, petani, perempuan dan seterusnya untuk mencoba membangun satu uh, uh, upaya untuk memikirkan bagaimana supaya sektor ini menjadi lebih sustainable yang kita ingin adanya semacam gagasan eh, kaitannya dengan partnership for sustainable rise gitu di Indonesia. Ini tentu saja nggak mudah karena sektor ini adalah sektor yang selama ini sangat politis, pemerintah dari sisi tata kelola terpusat, pemerintah memproduksi beras at all cost, gitu ya. Kebijakannya dari sejak tahun mungkin sejak tahun 1945 sampai sekarang tidak berubah polanya bahwa ini sektor yang sangat dikendalikan pemerintah, sektor yang betul-betul apa namanya government led sektor gitu yang kurang membuka part partisipasi dari inisiatif-inisiatif eh, lokal yang sebetulnya sudah berjalan, termasuk sebetulnya inisiatif sudah banyak, tetapi tidak terwadai dan tidak menjadi bagian dari upaya untuk mendorong sektor ini menjadi sustainable ke depan. Dari diskusi-diskusi di KRKP, saya ingin membagikan di dalam forum ini, eh, diskusi para pihak saya rasa mendapat sambutan yang baik, yang kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia, itu adalah satu dari aspek produksi, saya rasa perlu perhatian penting terhadap buruh tani karena ternyata upah buruh tani itu adalah upah yang paling rendah dibanding upah buruh-buruh di sektor yang lain. Yang ini pemerintah enggak banyak melihat gitu ya tidak kurang memberikan perhatian terhadap aspek ini gitu. Yang kedua kaitannya dengan peran perempuan di pedesaan, kita menemukan di pedesaan the role of women ini dibedakan artinya dari sisi pengupahan, dari sisi apa apa eh, 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 peran itu belum ada kesetaraan. Yang ketiga tentu saja kaitannya dengan isu-isu lingkungan ya. Di sini kita melihat bahwa corporate control di food production itu lebih banyak di sarana produksi, terutama di perusahaan-perusahaan yang pestisida penggunaan pestisida dan pupuk, gitu ya. Dan di sini belum ada kendak, belum ada referen juga bagaimana informasi itu diberikan betul terhadap masyarakat petani dengan baik. Dan ini sudah lama sekali kita advokasikan, kita e, e, dorong, tetapi belum juga e, e, ada perubahan di dalam hal ini. Sehingga perlu saya kira ini menjadi perhatian yang serius, terutama kaitannya dengan cemaran ya terhadap lingkungan. Dari sisi penggunaan pestisidanya maupun dari sisi cemaran terhadap lingkungannya. Dari sisi distribusi, tadi diproduksi, distribusi tentu saja kita melihat trade policy kita juga tidak terlalu banyak memperhatikan dan respect terhadap isu-isu asasi manusia gitu ya. Terutama kaitannya dengan rantai pasokan yang saya kira sebetulnya penguasaannya lebih di distribusi dan di situ pasarnya adalah oligopoli. Sehingga hanya sedikit sebetulnya yang bermain tetapi kemudian mayoritas petani yang tadi skala kecil tadi jutaan tadi rata-rata 0,2 hektar itu tidak mendapatkan fairness di dalam manfaat di dalam rantai pasokan. Nah ini ini menjadi tantangan yang serius, yang penting dari sisi KRKP untuk terus kemudian kita kembangkan, kita dialogkan. Dari sisi konsumsi, ini juga ada problem terkait dengan food aid. Kalau kita dalam situasi krisis, dalam situasi apa namanya kelangkaan produksi, tentu saja ada bantuan pangan ya kalau kita melihat bantuan pangan itu justru bantuan pangannya berasnya kualitasnya rendah ini kan justru kebalik dalam situasi pandemi ini seharusnya orang-orang kelompok rentan kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan pangan yang apa sehat itu malah justru mendapatkan bantuan pangan dengan beras yang kualitasnya kurang baik nah ini beberapa aspek dalam upaya untuk pemenuhan eh, eh, apa, asasi manusia terkait dengan sektor pangan dan pertanian, khususnya KKP mulai akan masuk di entry point-nya adalah sektor per perberasan. Nah, tantangan ke depan saya rasa masih banyak, terutama kaitannya dengan governance. Ini kita harus mulai mendorong bahwa sektor perberasan ini menjadi sektor yang punya governance yang lebih polisentrik lebih terdesentralisasi gitu ya sehingga kita membuka ruang bagi upaya-upaya partisipasi publik lebih luas, partisipasi stakeholder lebih signifikan gitu di dalam upaya mendorong kebijakan yang beragam karena selama ini kontrol di pusat ini mematikan, ini selain mematikan inisiatif lokal juga menjadi ladang bagi uh, uh, rentsek ekonomis yang kita nggak tahu gitu ya yang ini uh, beberapa studi menyatakan bahwa di sektor perberasan ini menjadi sektor yang 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 syarat dengan hal itu sehingga kita perlu untuk membuka government yang lebih inklusif governance yang lebih inklusif lebih partisipatif dan lebih lebih polisentrik lebih terdesentralisasi di daerah-daerah yang kedua tantangan kedua dan yang ini berkaitan tadi disinggung Vela di moderator adalah berkaitan dengan perubahan yang terjadi terkait dengan peran dari petani kita tahu bahwa sejak sejak awal sejak negara ini berdiri pesannya adalah bahwa pangan itu rakyat gitu ya dikuasai oleh sektor rakyat dan terbukti dalam setiap krisis sektor pertanian sektor perberasan itu selalu menjadi penyelamat dengan indikator ekonomi makro pun sekarang yang yang paling resilient adalah sektor apa, pertanian utamanya tanaman pangan ya utamanya juga perberasan jadi malah tumbuh, gitu ya, karena petani bertanam terus, terus kemudian apa, sebagai bagian dari dari apa livelihood mereka gitu. Dan ini dalam konteks sekarang yang tadi disinggung food estate lagi, ini akan mengalami satu transformasi di mana pangan ini akan di, berubah dibuka gitu loh untuk penguasaan korporasi. Ini yang sebetulnya persoalan yang lebih serius daripada persoalan yang sering kali didiskusikan di media. Kalau di media kita sering mendengar ini isunya adalah karena penggunaan lahan isu lingkungan, dan seterusnya. Tetapi bagi kami di KRKP tentu saja ini menggeser paradigma pengelolaan pertanian yang berpusat pada rakyat dari menuju kepada pertanian yang berpusat pada korporasi. Yang kedua tentu saja dampaknya gitu ya tadi dampak berkaitan dengan lingkungan terutama yang di Kalimantan. Nah, ini kan tidak ada konsultasi publik yang memadai yang melibatkan masyarakat. Kalau kemudian berbagai proyek-proyek besar biasanya itu ada FPIC, ada proses-proses konsultasi dengan masyarakat. Ini tidak tidak terjadi dan tidak kita lihat. Dan dari sisi tata kelola ini ini agak keliru karena apa? Karena agak beda konsepnya antara food estate dengan food reserve. Ini kan sebetulnya mulanya adalah cadangan pangan strategis nasional. Kita mengusulkan justru sebetulnya memperkuat peran rakyat yang lebih besar di dalam upaya untuk membangun cadangan pangan strategis nasional dimulai dari cadangan pangan keluarga kemudian cadangan pangan komunitas dalam bentuk lumbung kemudian cadangan pangan regional antar kabupaten baru bulog gitu. lalu food aid gitu kan nah ini justru digeser gitu kan. dengan ketahanan pangan yang penting ada di pasar seolah-olah kalau ada di pasar maka masyarakat akan bisa akses kuncinya di daya beli kan gitu kan kan soal pangan nggak boleh gitu kalau pangan sebagai hak negara harus proaktif mencari sekarang ini negara harus proaktif mencari siapa yang sedang kelaparan siapa yang sedang kurang kurang makan tidak ada dilakukan jadi ini ini mayoritas yang diam itulah yang harusnya dilayani negara yang sekarang sedang kesulitan bukan yang kalau negara kita kan anomali yang teriak justru dilayani di, 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 di walaupun itu nggak penting ya seperti sekarang ini kan <tuh>. isu publik sekarang ini tapi yang penting itu justru kita harus sama-sama ini seluruh stakeholder sama-sama eh, melihat di sekitar kita dengan solidaritas yang ada untuk bagaimana pemenuhan eh, hak masyarakat atas pangan sehat dan bergizi dan kayak akan terus ke sana nanti selanjutnya bisa diskusi ya mbak saya rasa itu yang bisa kita sampaikan terima kasih bella terima kasih bapak ibu sekalian selamat sore baik selamat sore terima kasih banyak kepada David uh, pak David tadi sempat menjelaskan bagaimana beras ini adalah mega sektor di Indonesia karena orang Indonesia tuh kalau nggak makan nasi belum makan ya pak ya <laughs> uh, dari hulu ke hilir itu banyak sekali yang terlibat dari Sumatera sampai Papua namun sayangnya pengelolaannya terpusat uh, sektor perkebunan ini menurut pak David tadi pengelolaannya perlu didesentralisasi untuk mendorong kebijakan yang lebih beragam kemudian juga terkait forested Uh, ini punya ancaman tersendiri bagi peran petani ternyata, uh, seolah memberi karpet merah bagi korporasi, belum lagi dampaknya pada lingkungan. Sekali lagi terima kasih uh, Pak David, saya mohon izin untuk beralih ke pembicara berikutnya. Uh, ada Bapak Andi Mutakin dari Elsam, beliau akan memberikan refleksi dan tantangan bagi Indonesia dalam upaya mengadopsi UNGP. Uh, beliau berpartisipasi dalam menyusun eksekutif summary Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang diterbitkan beberapa pekan lalu di bulan November juga. Nah, Bapak Ibu, sesi ini akan seru juga karena dari tadi sudah tersempat dibahas, uh, disinggung sedikit tentang RUU cip, eh, bukan RUU lagi, sudah diresmikan Undang-Undang Cipta Kerja uh, yang juga dikenal dengan omnibus law yang diyakini memberikan tantangan yang lebih besar lagi terhadap upaya penghormatan HAM dan proteksi lingkungan di sektor bisnis. Uh, Bang Andi, waktunya 10 menit, nanti akan saya bantu ingatkan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Vela, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Para narasumber yang sudah berkenan hadir, hmm, ya, karena waktu singkat, sepertinya saya akan langsung saja kepada beberapa paparan yang akan menarik. Kalau kita kaji dengan bagaimana kaitannya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau uh, negara dalam term tentang bisnis dan human rights ini, uh, saya minta nanti, uh, siapa, Mbak Sekar, untuk menampilkan slide saya. Jadi kalau kita lihat bapak ibu sekalian teman-teman um, di pekerjaan kita tentang bisnis and human rights ini cukup banyak sekali. Apa yang sudah dilakukan oleh uh, banyak pihak dalam dalam hal ini maksud saya adalah NGO LSM karena apa yang saya sampaikan ini dari perspektif kami sebagai LSM misalnya kita sudah coba mendorong untuk kepada negara maupun private sector untuk bisa menyusun langkah strategis dan juga meletakkan kebijakan-kebijakan tentang bisnis human rights ke dalam uh, operasi mereka itu apa saja yang sudah dilakukan cukup banyak kolaborasi uh, peningkatan kapasitas kampanye penelitian publikasi membantu dan bahkan kita juga ikut mendorong membantu membuat panduan kepada uh, baik di negara maupun juga di private sector cukup banyak juga teman-teman uh, NGO yang berintervensi bersama dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas mendorong implementasi bisnis dan HAM di Indonesia. Selanjutnya, nah sedikit coba merefleksikan gitu apa yang yang beberapa kemajuan-kemajuan atau yang bisa dicatat dari selama hampir 10 tahun UNGP ini. Slide berikutnya bisa dilihat bahwa di situ misalnya kalau apa yang disampaikan tadi oleh Anita di pertama kali pembukaan, kita sudah pernah punya run eh, Komnas HAM, National Action Plan Business and Human Rights dari Komnas HAM di tahun 2017, kemudian juga pada, pada tahun 2018, perubahan dari run HAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusianya Indonesia yang lima tahunan itu, itu sudah mem, me, apa, mem, memasukkan beberapa aksi yang terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Nah, lebih detail lagi, lebih konkret lagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah membuat peraturan menteri yang jelas-jelas menyebutkan tentang sertifikasi HAM pada usaha perikanan. Terakhir, apa yang bisa di kita simak terakhir ini adalah bahwa RAN HAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, di periode kelima maksud saya draft ya karena sampai sekarang presiden belum juga mengesahkannya itu sudah mau menyertakan banyak atau beberapa aksi-aksi yang terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Ini bukan National Action Plan sendiri tapi dia adalah RANHAM keseluruhan yang lima tahunan tapi dan karena ini akan sangat terbatas karena sekretariat bersama RANHAM itu sudah menentukan bahwa mereka akan fokus kepada empat sektor saja. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan juga e, masyarakat adat. Sehingga aksi-aksi yang terkait dengan bisnis dan HAM itu, itu akan dimasukkan kepada empat klaster tadi. Nah, sayangnya, yang kami e, sayangkan sekali sampai sekarang, meski seharusnya sejak Desember tahun lalu, Jokowi sudah mengesahkan mengetuk e, RAN HAM ini tapi sampai akhir sudah mau Desember lagi belum ada progres atau kemajuan dari pengesahan terhadap RANHAM generasi kelima ini. Ini belum bicara tentang RAN National Action Plan uh, business and Human Rights yang berdiri sendiri. Nah, kita tahu juga uh, ternyata ada inisiatif lain yang sekarang sudah berjalan bahwa uh, Indonesia Focal Point itu yang dulu dipegang oleh Kemenko Perekonomian, sekarang dipegang oleh Kementerian Hukum dan HAM, sekarang sedang menjalankan lagi, baru memulai lagi penyusunan roadmap business and human rights. Yang menurutnya ini adalah uh, apa yang disebut sebagai National Action Plan on Business and Human Rights yang secara ideal. gitu. Nah Saya, saya akan membawa uh, semuanya kepada apa yang sudah ada di dalam RAN HAM 2020-2024. Ada di slide berikutnya. Teman-teman, nah, eh, Bapak, Ibu sekalian bisa melihat eh, eh, dari empat kategori atau empat klaster ini memang aksi-aksinya cukup eh, sedikit ya apabila kita bandingkan dengan kesekian aksi, ratusan aksi yang ada di RANHAM 2020-2024. Sebagai contoh, kalau kita mau masuk kepada kelompok sasaran perempuan, ada lima aksi di sana. Pertama, pengaruh utama gender di tempat kerja. Kemudian ada penyusunan regulasi yang mendorong perusahaan agar ramah perempuan, termasuk pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat. Ketiga, penyusunan regulasi terkait perlindungan bagi pekerja perempuan dari diskriminasi serta kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat kerja atau dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini coba mengambil apa yang didefinisikan oleh ILO. Kemudian juga kalau kita beralih kepada kelompok sasaran masyarakat adat. Akan ada regulasi pengawasan Pemenuhan kewajiban perusahaan terkait fasilitasi penyediaan lahan bagi masyarakat lahan plasma maupun lahan kemitraan. Kedua juga di klaster masyarakat adat ini akan ada dorongan arahan untuk membuat regulasi anti slab apa yang disampaikan oleh Lorenzo tadi tentang anti slab itu. Nah ini, namun Bapak Ibu sekalian kami sangat menyayangkan sejak kami tahu mencatat sejak awal 2020 itu sebenarnya naskah ini sudah ada di sekretariat negara. Tapi apa? E, sampai sekarang belum ada progres. Memang ada beberapa kali pembahasan untuk melihat e, lagi dengan isinya. Nah ternyata e, yang bisa saya sampaikan bahwa e, anggota sekretariat bersama itu menyatakan isi dari Ranham ini justru yang diminta untuk Disesuaikan dengan isi dari undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tadi. Nah, ini yang akan, menurut saya, menjadi catatan atau kemunduran apabila kita melihat isi dari undang-undang Cipta Kerja itu sendiri. Slide berikutnya, apa yang bisa kita lihat kalau dari keseluruhan tantangan yang uh, uraian singkat sebelumnya tadi? Jadi, emang kalau kita lihat pemerintah itu kerap mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi yang lebih memprioritaskan kepentingan bisnis dan mengancam hak-hak masyarakat dan lingkungan. Undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba itu adalah beberapa contohnya yang bisa kita sandingkan secara langsung. Nah, sejalan dengan itu ternyata tren kekerasan dan ancaman terhadap para kelompok rentan, petani, nelayan, masyarakat adat itu makin tinggi. Nah, dari awal Februari atau awal Maret ketika Presiden Jokowi menyatakan ada sit uh, tentang darurat penanganan COVID, kita bisa lihat selebih lanjut misalnya. Oh maaf, slide selanjutnya. Sekarang kita coba akan melihat beberapa detail terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih yang dikhawatirkan atau pasal-pasal mana yang bisa uh, memberikan kemunduran dari langkah-langkah pemajuan HAM yang sudah kita dorong selama ini melalui Business and Human Rights? Ada dari e, nomor satu, misalnya, penghapusan ketentuan pembatalan izin lingkungan melalui pengadilan. Nah, kalau ini ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai e, pilar ketiga. Nah, kalau dulu undang saya lupa, ini ada di klaster e, Undang-Undang P3H atau di undang-undang tentang e, e, PPLH, pengelolaan lingkungan hidup tapi pasal ini akhirnya dihapus. Penghapusan ketentuan pembatalan izin lingkungan oleh pengadilan. Jadi kalau dulu Undang-Undang PPLH itu mengatur bahwa izin lingkungan itu bisa dibawa kepada pengadilan administratif atau PTUN. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu menghapus ketentuan ini, gitu. Itu satu. Kemudian kita lihat misalnya nomor uh, tiga. ini yang ada kaitannya erat dengan uh, status hubungan kerjanya para buruh-buruh -buru sawit misalnya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi legitimasi atas status hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu jadi tidak terbatas. Jadi nggak ada lagi batasannya. Nah hal ini bisa menghilangkan kepastian kerja, Undang-Undang ini juga akan melegitimasi praktik pemanfaatan buruh dengan hubungan kerja yang rentan. Nah ini ada kaitannya lagi dengan nomor tiga, nomor empat kita bisa lihat. Jadi ada beberapa pasal yang dihapus di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama tahun 2003 outsourcing itu tidak ada batasannya lagi sekarang. Jadi praktik pemanfaatan buruh outsourcing itu sangat berpotensi menyasar ke pekerjaan pokok atau pekerjaan inti. Gitu. Terakhir yang nomor tujuh, bisa lihat semuanya teman-teman. Ini di, ini coba mengubah dari undang-undang PPLH, kalau tidak salah, atau undang-undang P3H juga. Tidak ada lagi kewajiban amdal, UKL, UPL sebagai syarat izin usaha. Jadi segala instrumen pemeliharaan lingkungan itu akan diatur dalam PP. Nah, AMDAL itu hanya akan menjadi instrumen eh, apa namanya penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup saja, bukan kelayakan izin usaha. Kalau sebelumnya di regulasi-regulasi sebelumnya AMDAL itu di awal dan dia menjadi syarat izin usaha. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah posisinya, mengubah fungsinya, dia hanya menjadi semata sebagai alat penetap uh, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup. Gitu. Jadi soal izinnya dia akan berjalan sendiri lebih dulu. Gitu. Ini yang kita anggap ka, bisa jadi ini sangat besar dampaknya pada apa yang selama ini kita dorong tentang eh, uh, transparansi, apa yang kita dorong tentang human rights due diligence sebelum, sebelum pada saat operasi atau pasca beroperasi Perusahaan itu harus bisa melihat resiko-resiko hak asasi manusia, termasuk juga di dalamnya resiko-resiko terhadap yang akan berdampak kepada komunitas sekitar. Nah, undang-undang ini coba membuka atau memberikan jalan yang lebih mulus kepada investor. Nah, bagaimana kait eh, itu itu catatannya. Slide berikutnya. Jadi kalau eh, tadi kita diskusi. Anita misalnya menyampaikan bahwa situasi COVID ini harus dimanfaatkan untuk menjadi alat atau bukti bagi perusahaan bahwa perusahaan terus bisa menghormati hak-hak pekerja atau mendukung apa yang pemerintah lakukan dalam situasi tanggap darurat ini. Tapi kita coba lihat bagaimana praktiknya atau kejadian yang yang telah berlangsung di Indonesia misalnya. Kalau tahun 2019 saja, Elsam itu mencatat selama 2019 ya, catat ya. Selama 2019 kami mencatat ada 127 individu yang menjadi korban kekerasan. Ini adalah pembela atas lingkungan, Environment Human Rights Defender ya, 127 individu. Nah, ketika COVID, Januari sampai April itu, itu sudah ada 69 korban individu sudah ada setengahnya belum sampai satu semester karena apa ini e, bisa dilihat beberapa rekaman-rekaman kasusnya di slide di slide berikutnya karena apa bapak ibu sekalian ternyata kami pantau kalau kita lihat di slide berikutnya itu kami merekam banyak kasus terjadi bahwa baik pemerintah maupun perusahaan itu memanfaatkan situasi covid yang sempit yang sepi yang itu ada pembatasan sosial di mana-mana, itu untuk melakukan pelarangan-pelarangan uh, atau pembatasan-pembatasan kepada masyarakat yang sedang menuntut haknya, bahkan di Sumatera Selatan, di kebun sawit itu sampai dua petani itu uh, tewas karena dia berantem dengan uh, petugas keamanan dari pihak perusahaan. Itu selengkapnya bisa dilihat dari uh, slide berikutnya, slide terakhir. Um, saya ingin menutup ini. Jadi selanjutnya, selanjutnya. Jadi apa yang kita coba lihat eh, selama apa yang coba kita bangun selama ini, mulai dari mendorong pemahaman atau diseminasi tentang bisnis numerate ke berbagai pihak, ke pemerintah, ke bisnis, dan juga bahkan ke masyarakat sipil misalnya, eh, itu akan sangat menjadi mentah kembali ketika. Undang-undang Cipta Kerja ini keluar, okay. gitu. Ini yang menjadi persoalan. Seberapa kuat juga apabila nanti roadmap bisnis enumerated itu keluar, apakah dia bisa membatalkan atau men-challenge lagi isi dari Undang-undang Cipta Kerja itu tidak mungkin. Ini yang akan mungkin bisa kita diskusikan. Bagaimana peran investor, bagaimana peran dunia internasional, buyers, market dan lain-lain dalam meninjau apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan uh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya berikan kembali kepada Mbak Vela. Baik. Terima kasih banyak uh, Bang Andi. Uh, cukup detail tadi dijelaskan bagaimana UU Cipta Kerja ini juga memberikan tantangan yang sangat besar untuk penghor uh, upaya penghormatan HAM uh, dalam uh, bisnis di Indonesia. Saya ingin uh, langsung saja ke sesi tanya jawab karena kita sudah pukul 4 dan saya mohon izin untuk para pembicara semoga berkenan untuk bertahan terus mungkin sekitar 30 menit lagi untuk diskusi uh, karena ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Uh, jadi saya akan berusaha rangkum juga supaya tidak perlu ditanyakan satu persatu. Uh, baiklah, saya langsung akan membacakan pertanyaan pertama. Uh, ada beberapa isu menarik yang di diangkat oleh para penanya. Uh, tapi ada satu uh, yang bisa saya rangkum di sini, uh, yaitu isu tentang perlindungan masyarakat dan lahan adat serta perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal di masa pandemi COVID-19. Sejauh sejauh mana kira-kira rencana aksi nasional bisnis dan ham ini? Bisa bisa memberikan perlindungan untuk kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Karena sepertinya uh, kalau mendengar penjelasan Bang Andi tadi diperlukan kekuatan yang lebih besar lagi untuk melawan dalam tanda kutip Undang-Undang Cipta Kerja ini. gitu. Uh, bisa dijawab barangkali oleh Bang Andi pertama secara garis besar, kemudian nanti mungkin uh, Pak Andi bisa dikaitkan juga dengan peran petani dalam konteks uh, sektor perberasan, dan saya berterima kasih sekali keynote speaker kita Ibu Kristin beliau jelaskan tadi mungkin bisa punya peran dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang saya sebutkan tadi terlindungi hak-haknya. Silakan Bang Andi pertama dijawab dulu. Ya yeah. uh, sedikit ya mungkin ini akan uh, sulit juga menjawabnya secara detail bahwa memang. Uh, rencana aksi nasional yang harus dijalankan atau disusun nanti ini tantangannya sangat besar. Bagaimana dia bisa meyakinkan, pertama bisa meyakinkan bahwa uh, private sector itu tetap bisa beroperasi dengan baik dan uh, dihormati hak segala hak-haknya di Indonesia, tapi di satu sisi juga uh, masyarakat atau negara itu tetap bisa menjalankan atau terpenuhi hak-haknya. Nah, kalau melihat uh, rumusan dari Undang-Undang Cipta Kerja kita harus identifikasi lagi, identifikasi kembali tentang isi-isinya yang kira-kira itu akan sangat berlawanan dengan semangat atau spirit dari tiga pilar yang ada di UNGPIS. Protect, Respect dan Remedy itu. Kemudian saya juga melihat ini uh, uh, sekalian ya yang karena ada kebetulan ada bicara tentang uh, perusahaan bernaung di bawah sistem sertifikasi RSPO itu tentang bagaimana UNGPS di RSPO. Ah, kebetulan Elsam juga bekerja kita di di, uh, di dalam satu platformnya RSPO tersebut. Kalau teman-teman uh, atau Bapak Ibu bisa lihat dari prinsip dan kriterianya RSPO yang baru itu sudah secara jelas-jelas tahun 2018 maksudnya, itu sudah secara jelas memang ada menyebut bahwa human rights adalah bagian dari uh, prinsip dan kriterianya RSPO. Bahkan lebih bisa dibilang lebih maju lagi. Ini adalah multi platform multi pihak yang juga membuat satu rumusan tertentu tentang perlindungan atau polisi protect terhadap human rights defender. Jadi siapapun misalnya yang coba menyuarakan kasus-kasus di ada di kebun sawit atau konsumen dan lain-lain. Uh, itu diarahkan atau diminta agar pihak perusahaan itu tidak melakukan kriminalisasi terhadap uh, si uh, human rights defender tersebut dan harus dan perusahaan-perusahaan juga harus diminta menyusun polisinya masing-masing untuk menghormati pekerjaan dari human rights defender ini. Oke, itu dulu Mbak Vela. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pak David, mungkin bisa ke Ibu Kristin dulu karena saya barusan dikabari Bu Kristin mungkin akan meninggalkan ruangan ini dalam waktu dekat. Ibu Kristin, uh, Bu Kristin akan menjawab dalam bahasa Inggris. Saya rasa jadi Bapak Ibu silahkan um, menyalahkan interpretasinya lagi. Bu uh, Miss Kristen are you still here? Mbak Vela, she? Yeah. Oh, she, she has, has left. left. Oh. Yeah. So, Mbak so, Vella, could you uh, focusing on the the, um, the some question first? That um, from uh, from the Gilen and the Lorenzo first because of okay, they have okay. a limited time. Baik, uh, baiklah kalau begitu. Terima kasih mbak uh, Mbak Sekar atas informasinya. Kalau begitu saya akan memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan untuk Miss Gilen dan Bapak Lorenzo dulu ya. Um, Miss Gilen and Mr. Lorenzo, are you still there? Um, yes, I'm still there. Okay. And maybe I can um, um compliment on the on the uh, comments from Andy. Um, your because uh, on your video? Okay. uh is also a member of the RSPO, um, and we have been um, a part of the human rights working group and the principles and criteria review uh, Uh, and uh, because uh, human rights is so embedded in our sustainability agenda, we were especially uh, part of the human rights uh, criteria review. And I think dari kelompok kerja tersebut dan memang menurut uh, RSP. RSPO harus fokus pada uh, dampak sosial dan hak manusia dan dalam kriteria yang terbaru hak asasi manusia itu sangat terproyeksikan dengan baik dan dalam kebijakan untuk pembela HAM itu juga penting, dan saya harap kebijakan ini bisa serta mekanismenya juga bisa digunakan. Jadi, penting untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan paham bahwa kebijakan itu ada, dan kebijakan serta mekanismenya itu harus bisa digunakan, sehingga mereka bisa mengajukan aduan dalam bentuk apapun. Itu saja komentar saya untuk uh, pembicara sebelumnya. Terima kasih. unmute dulu Mbak Vela. Terima kasih banyak Ibu Gilain. Tetapi ada pertanyaan khusus dari industri. Saya ingin tindak lanjut, saya ingin follow up juga. Mungkin Anda bisa menjawab. Di so, the, the, there are actually many uh, palm, uh, corporations in Indonesia who are members of RSPO. kelapa sawit yang merupakan anggota dari RSPO. Menurut anda, UNGP bisa bagaimana caranya UNGP bisa memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Rspo itu melindungi hak hak para pekerja sebagai sebuah lembaga? Apakah UNGP memiliki peran semacam itu untuk melakukan intervensi dan memberikan melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan? penting bahwa RSPO itu itu sejalan dengan UN Guiding Principles. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kriteria HAM yang ada di dalam RSPO itu juga sudah ada dan juga ini penting sekali karena ada kebijakan yang kita harus patuh dengan kebijakan tersebut. Kepatuhan dengan kebijakan itu sebagai anggota RSPO kami juga harus diaudit. Penting bahwa auditor penting mengetahui mengenai apa saja yang perlu dikaji atau dinilai. Dan bila misalnya ada ketidakpatuhan kita bisa mengajukan aduan dan ada proses untuk menangani aduan itu. Jadi kriteria HAM di dalam RSPO itu juga sudah membaik tetapi tata kelola mengenai penanganan aduan pun juga sudah membaik. Dan saya rasa ini merupakan pengembangan yang sangat baik tetapi RSPO sendiri berupaya untuk melakukan perbaikan yang baik. Tapi bila ada anggota RSPO itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip pemandu -prinsip PBB. Terima kasih banyak. Dan, Pak Lorenzo, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan, ya. Terima kasih. Saya ingin merespon cepat saja. Saya ingin menekankan satu unsur yang disebutkan sebelumnya tentang omnibus law atau cipta kerja. Bagaimana ini bertentangan dengan tiga pilar yang ada? Saya rasa kita harus menyoroti tadi Anita menyebutkan dalam pidatonya, kita harus memastikan adanya koherensi kebijakan. Kita membuat rencana aksi untuk hak asasi manusia terhadap bisnis itu dikembangkan. Pada saat persamaan, ada kebijakan yang sangat berkontradiksi dengan semangat dari UNGP dan membuatnya tidak mungkin untuk menjalankan hal ini, menjalankan penghargaan hak asasi manusia, terutama dalam konteks bisnis dan korporasi. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali Ya, ini memang sesuatu yang ingin kami coba dorong. Okay. Thank you ya, baik. Terima kasih banyak, um, Bapak Lorenzo. Question, uh, uh, pertanyaan uh, untuk Ibu Gilen: uh, pertanyaannya adalah apakah ABN Amro memiliki pengalaman untuk menggunakan uh, bisnis partner yang ada di Indonesia yang, menghasil, yang mengakibatkan uh, para peminjam itu patuh dengan hak asasi manusia? Kemudian, mereka menghargai hak asasi manusia, dan mereka melakukan uji tuntas sesuai dengan yang diatur dalam UNGP. Silakan, Anda masih mute ibu. Kepatuhan terhadap UNGP menjadi salah satu persyaratan dalam kegiatan peminjaman bagi klien kami, termasuk dalamnya kriteria mengenai tidak adanya pekerjaan anak, pekerja paksa juga untuk konvensi ILO serta mekanisme penanganan aduan dan kriterianya juga berlaku untuk operasional klien tetapi juga untuk yang lainnya. Dan dalam hal ketidakpatuhan kami akan melihat apakah kami punya melibatkan perusahaan dan juga keinginan perusahaan untuk memperbaiki diri mereka. Dan kami akan memfinalisasi sebuah rencana aksi dan juga pelaksanaan dari rencana aksi itu dan yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu dan mengembangkan sebuah rencana untuk memitigasi rencana ini. Dan misalnya memperkuat kebijakan HAM, memperkuat pelaksanaan tim, Memberikan pelatihan bagi para pemasok, mengembangkan kebijakan perlindungan anak, apabila dia merupakan pemain besar untuk industri ini, dan semua kegiatan ini yang ingin kami lihat adalah ini semua bisa ditinjau atau direview oleh pihak ketiga atau konsultan yang independen, sehingga bisa memberikan pandangan yang independen. Dan hanya dengan kemajuan yang cukup bisnis bisa kita lanjutkan. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa kita berupaya untuk memperbaiki dengan menggunakan apa yang kita miliki. Itu juga ada dalam pemangku kepentingan kami. Memutus hubungan menjadi prinsip menjadi hal menjadi salah satu hal terakhir yang bisa diambil. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Mohon maaf karena menggunakan bahasa Indonesia lagi untuk pertanyaan berikutnya. Berikutnya untuk Bang David, ini ada pertanyaan. Adakah platform multi pihak dan pertemuan reguler yang melibatkan CSOs dan masyarakat terdampak untuk bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia? Bagaimana mekanisme pengaduannya? Kemudian, adakah studi kasus di mana masyarakat terdampak berhasil mendapatkan kompensasi terhadap pelanggaran yang dialami? Silakan. Baik, Pak Vela berkaitan dengan forum multi pihak itu ini yang sedang kita rintis di KRKP karena memang ini belum ada sebelumnya ya terkait dengan sustainability ini karena sustainability ham itu kan isu yang sangat minor di sektor perberasan ini kan ngomong soal apa ketahanan pangan gitu ya kecukupan pangan dan seterusnya dan sambutannya cukup baik kemarin dengan eh, kantor menteri Queen kemudian Pak Penas sudah menyambut dengan baik eh, inisiatif kita dan kepentan, saya rasa juga kita mendapat dukungan dan kita berharap akan ada itu gitu loh yang kita dorong dalam waktu dekat upaya-upaya untuk melembagakan itu dan ini sebenarnya bersamaan dengan ada amanat sebenarnya di undang-undang pangan untuk membentuk yang disebut sebagai badan pangan nasional yang saat ini juga sedang digodok gitu sebetulnya dan sama nasibnya dengan Bang Andi tadi sudah masuk ke Pak Jokowi tapi belum apa eh, ditandatangani gitu ya belum ditandatangani. Semoga dengan adanya mekanisme eh, sustainable rice forum gitu ya. Ini akan menjadi tempat untuk kemudian selain upaya-upaya proaktif negara untuk kemudian mentransformasi sektor perberasan ini menjadi lebih sustainable di mana isu HAM segala macam menjadi prinsipnya juga menampung apa namanya apa keluhan gitu ya menjadi sebagai semacam clearing house gitu ya untuk apa namanya jika ada kasus-kasus yang ada di lapangan berkaitan dengan isu ini agak dilematis kalau di sektor perberasan karena yang pakai petani yang kena petani sendiri gitu ya. nah ini kan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya tanggung jawab perusahaan misalnya kayak pestisida pupuk itu untuk memberikan informasi mengenai tata cara sebetulnya dulu ada satu studi yang dilakukan di Brebes satu kasus gitu ya di tapi tidak hanya di padi tapi di bawang merah melihat sebetulnya mengetes darah cemaran apa pestisida di pertanian tetapi memang tidak ada mekanismenya ini mau dituntutkan ke siapa kan gitu loh ya, nanti mungkin dengan kerjasama dengan teman-teman kita di Elsam ya barangkali bisa membuat kajian yang 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 kayaknya menarik ini untuk di karena kita lihat cemaran di pestisida di air itu luar biasa gitu kan di, di apa di, di water di agroekosistem dan kemudian dampaknya terhadap apa, eh, eh, daya dukung produksi pertanian kita, gitu. nah, kata kuncinya, Mbak, untuk yang terakhir ini saya rasa bagaimana membangun satu sistem pendekatannya harus diubah, gitu ya. Ini harus sustainable food system, gitu, untuk menghasilkan healthy and nutritious food for all, untuk semua, gitu. Sehingga dari sisi produksi, diproduksi dengan cara yang sehat, dari sisi konsumsi juga menghasilkan satu produk pangan yang sehat menjadi haknya masyarakat itu sekarang ini apalagi di pandemi ini. Tapi itu harus dikelola dengan kebijakan dan tata kelola yang sehat gitu ya, yang kemudian bersih, yang kemudian apa tidak tidak memang mengutamakan kepentingan kepentingan yang dibangun bersama oleh stakeholder tidak ujuk ujuk itu membuat sesuatu yang fenomenal gitu ya, apa monumental kayak food estate gitu yang menjauhkan justru dari peran peran rakyat gitu ya menjadi bagian di dalamnya. Kan ini malah akan menjauhkan upaya-upaya untuk pemenuhan hak asasi manusia itu, gitu loh. Karena kalau ketahanan pangan ini diserahkan pada pasar, maka ini akan punya resiko besar, sebetulnya dari sistem pangan kita ini sebetulnya kayak bunuh diri lah menurut saya dari apa sebagai bangsa gitu ya, sebagai nation ya. Karena nggak ada ceritanya di Indonesia dari dulu sampai sekarang pangan itu diserahkan di, apalagi pangan strategis ya. Di, e, e, untuk swasta. Saya rasa kalau dari sisi KRKP, koloninya itu yang paling penting seperti itu tadi jadi e, e, kita memang sangat berat ini di sektor pangan ini itu kesulitan di dalam upaya mencari subjek yang dituntut kan? karena, karena pelakunya sebagian ada rakyat tapi paling tidak dari beberapa penguasaan corporate kontrol tadi di alat produksi maupun di distribusi itu diperbaiki. Kalau di distribusi rantai pasokan yang lebih adil, yang lebih menghargai haknya ya, petani gitu ya untuk mendapatkan keuntungan lebih baik di sarana produksi utamanya dengan apa produksi pesticida dan pupuk supaya respect terhadap uh, lingkungan dan tidak ada violation terhadap uh, environmental apa support system untuk pertanian saya rasa itu mbak. Baik. Ya, saya, saya, saya. baik terima kasih banyak bang David. Apakah pembicara lain ada ingin ada ada yang ingin menambahkan juga jawaban dari bang David tadi? Kalau tidak, saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu sekitar 14 menit lagi untuk pertanyaan, dan saya rasa ini ada satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua pembicara. Dari Niken Sarworini, beliau bertanya, fakta di lapangan seringkali perusahaan mengeluhkan Terlalu banyak peraturan yang harus mereka jalankan. Uh, mohon penjelasannya bagaimana perusahaan atau investor dapat menjalankan bisnisnya di Indonesia. Apakah mereka harus menjalankan aturan yang ada di OECD atau UNGP atau peraturan lainnya yang mengatur tentang BHR? Kalau boleh saya tambahkan, apakah sekiranya uh, pemerintah perlu memberikan apa semacam insentif gitu bagi perusahaan-perusahaan yang bisa memenuhi? Uh, persyaratan-persyaratan ini apabila nanti rencana aksi nasional sudah uh, diselesaikan begitu. Mungkin dari, uh, bisa kita mulai dari Bang Andi dulu, kemudian Mas David, uh, kemudian nanti mungkin Miss Gillian dan uh, Mr. Lorenzo juga bisa menambahkan dari sudut pandang masing-masing konteksnya di kawasan yang lebih besar di luar Indonesia. Silahkan, mungkin dari Bang Andi dulu. Terima kasih Mbak Vela. Uh, singkat saja, jadi um, yang ini kan begini ngelihatnya, kalau OECD dia harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara anggota OECD ketika dia beroperasi di Indonesia. Kalau misalnya ABN AMRO punya kantor di Indonesia, dia akan terikat dengan OECD, gitu kan? Karena Belanda anggota negara anggota OECD. Jadi kalau misalnya juga siapa, ada perusahaan di lapangan. Meskipun dia tidak, meskipun itu misalnya adalah perusahaan nasional murni, murni nasional ya, mau tidak mau yang menjadi kewajiban siapa yang mematuhi OECD itu adalah misalnya kalau perusahaan itu menjual kepada buyer besar yang berasal dari negara anggota OECD. Nah, nega si buyer sebesar inilah yang bisa meminta agar si penyu, perusahaan penyuplai yang beroperasi di Indonesia itu tadi untuk juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di OECD. Nah, begitu juga apa maksudnya UNGPs? UNGP nya adalah yang besarnya lagi, gitu. Prinsip-prinsipnya ada di UNGPs. Nah, UN, ketika UNGPs keluar tahun Juni 2011 itu, OECD itu langsung menjemputnya. Pada tahun 2011 itu, OECD langsung merevisi. Uh, panduannya uh, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ya, yeah. dia langsung memasukkan ayat-ayat tentang human rights ke dalam uh, panduannya tersebut. Nah, kira-kira itu kalau mau melihat uh, ininya untuk Mbak Niken. Gitu dulu mungkin Mbak Vela. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, Bang David ada. Fact, ya saya itu. saya juga sedikit aja. Saya rasa begini ya ada dua pendekatan ya. Yang pertama saya rasa sudah dilakukan teman-teman dalam -teman, ya. bagaimana membangun satu policy yang legally binding itu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan pendekatan yang lain yang kemudian arahnya adalah bagaimana value itu terjadi di lapangan gitu. Misalkan melalui proses-proses dialog dan juga menemukan sebenarnya konteks-konteks lokal dari implementasi dari ham itu gitu loh. Di karakter, berdasarkan apa? value-value setempat. Seringkali kan sebenarnya ada problem begini Bang Andi juga. Jadi kalau HAM itu seringkali dipahami kekerasan gitu ya. Padahal kalau sebetulnya kalau di, di, lapangan itu yang terjadi juga kalau upahnya enggak fair. Misalnya yang susah adalah gini, kalau kita melihat buruh tani, upahnya rendah. Itu kan mereka terikat patron klien dengan pemilik lahan gitu ya. Kalau dia bukan perusahaan gitu loh yang upaya-upaya untuk mengangkat seperti ini membutuhkan satu proses-proses lebih dari seni komunikasi gitu ya dibanding upaya-upaya untuk menekan begitu. Nah ini ini juga harus dipikirkan bagaimana me mengidentifikasi gitu kearifan-kearifan lokal yang kemudian respect terhadap itu. Kami punya exercise gitu ya di Ngawi dalam upaya e, memasukkan prinsip-prinsip AM di dalam e, policy di lokal. Sehingga pemerintah daerah lebih siap. Jadi apa? Ada uh, uh, forum multi pihak gitu ya yang untuk sektor perberasan melibatkan ya penggilingan, pemerintah daerah yang memimpin gitu. Terus kemudian para perwakilan perwakilan petani ini menyepakati gitu, menyepakati sebetulnya hal-hal apa yang perlu dibenahi dan tanpa menyebut ham gitu ya. Tetapi sebetulnya ada prinsip-prinsip yang kemudian uh, uh, tercermin sebetulnya dari kesepakatan-kesepakatan atas value itu. Memang kita agak juga dorong agar itu juga tercermin dalam polisi di daerah. tetapi laki-laki kan itu nggak 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 terlalu nggak bisa cepat gitu ya. tetapi paling tidak dari sisi value dari sisi apa namanya kesepakatan itu bisa disepakati di Luwu Utara kita juga punya yang sama kaitannya dengan respect terhadap pangan lokal terhadap masyarakat adat dan seterusnya. jadi nah kalau pengalaman-pengalaman lapangan yang banyak ini dalam upaya-upaya untuk sektor-sektor yang semacam perberasan begitu ya yang kita ber -ber berhubungan dengan sebetulnya eh, aspek edukasi ham aspek pendekatan kultural pendekatan-pendekatan yang lebih apa berbasis pada eh, kearifan lokal itu menjadi entry point yang menarik dalam upaya mainstreaming ham itu pada tingkat yang lokal tentu saja kita butuhkan payung pada tingkat nasional yang harus memak punya daya paksa dan menjadi rujukan, tetapi kita juga harus komplementari gitu loh dengan uh, upaya sebetulnya ham itu maksudnya apa kalau di sektor perberasan gitu. ham itu maksudnya apa gitu di di, di bisnis bisnis lokare penggilingan segala macam, karena uh, justru disitulah sebetulnya uh, uh, apa namanya supaya ini menjadi sesuatu yang betul betul membumi dan berkaitan dengan kehidupan dan realitas relasi sosial gitu loh antar Masyarakat juga, antar pihak yang ada di tingkat lokal. Saya rasa ini ini satu agenda penting kita juga ke, ke depan, gitu, Pak Yang bisa saya tambah, terima kasih banyak, Bang David. Berikutnya, saya ingin minta komentar dari Miss gilain Silakan, thank you, uh, ya. Yeah, terima the... kasih. Saya rasa kebijakan yang mengikat itu akan sangat membantu. Dan akan menentukan standarisasi dari pendekatan yang dilakukan, dan kita juga bisa akan sangat menarik bagaimana caranya mereka mengembangkan hal ini. Dan juga, memang untuk melakukannya mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar. Itulah mengapa saya rasa, seperti yang juga disebutkan oleh Ibu Christina tadi, mekanisme penanganan aduan merupakan hal yang sangat penting karena ini uh, harus dapat diakses dan masyarakat sipil bisa mendorong uh, perusahaan agar patuh pada UNG uh, guiding principle dan juga mereka bisa mengakses kontak uh, point di tingkat nasional. Baik terima kasih banyak ibu bapak Lorenzo terima kasih banyak hanya melengkapi apa yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Saya rasa titik awalnya di sini adalah mereka harus menghargai hak asasi manusia dan fakta bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia. Tentunya ada banyak sekali cara dalam hal ini tindakan kebijakan misalnya untuk meningkatkan pemahaman, di tingkat lokal. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan. Tapi intinya adalah menghargai hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Jilen tadi, instrumen yang mengikat secara hukum itu harus kita negosiasikan. Kemudian due diligence sifat yang wajib misalnya. Pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menunggu sampai kebijakan ini terjadi. Sekarang sudah ada prinsip-prinsip pemandu yang jelas menguraikan tentang apa saja tanggung jawab bisnis. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Sekarang sudah jam setengah lima, hampir setengah lima di Jakarta. Sembari kita menggunakan bahasa Inggris, saya memberikan kepada para pembicara untuk memberikan penutupan. Kita mulai dari... Ibu Jilain, kemudian Bapak Lorenzo, dan dilanjutkan dengan Pak David, dan kita bisa tutup dengan Bapak Andi. Anda, apakah Anda bisa memberikan pidato penutupan mungkin sekitar dua menit? Saya rasa ada banyak yang telah disebutkan, dan terutama dari sudut pandang bank, karena... Ini merupakan pengalaman yang saya miliki, bahwa kita harus saling terlibat satu sama lain untuk menjalankan prinsip-prinsip pemandu PBB, bekerja sama, kemudian berdiskusi dengan masyarakat sipil (LSM), dan untuk Bang, kadang ini tidak terlalu mudah untuk dilakukan, jadi kita juga harus saling memahami. Karena bisa saja anda datang dari dunia yang berbeda, tetapi anda dat, anda berbicara dengan hal yang bahasa yang sama. Penting sekali dan juga saling berbagi pengalaman dengan rekan-rekan anda yang ada di dunia perbankan. Saya ingin bisa melihat keterlibatan sektor perbankan di, di hak asasi manusia dan saling mendukung dalam hal ini. Tetapi saya rasa diskusi ini mulai didorong oleh. Uh, Persyaratan undang-undang anti perbudakan modern, dan saya rasa kita sudah menjadi, berada di jalur yang tepat. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa terus berada di jalur yang tepat, dan kita bisa bekerja sama. Terima kasih, Bu Jelen, Bapak Lorenzo, Anda punya dua menitan untuk memberikan pendapat Anda atau pidato penutup. Saya singkat saja, saya rasa dari sudut pandang masyarakat sipil, saya ingin menekankan pentingnya bersatu terutama ketika bicara mengenai rencana aksi nasional untuk misalnya tentang asasi manusia yang melibatkan kelompok masyarakat sipil di berbagai tingkatan di negara ini. Menjadi sesuatu hal sangat penting bagi masyarakat sipil untuk melakukan dialog yang konstruktif bersatu untuk melihat kebutuhan dan juga perbedaannya. Tetapi juga sedapat mungkin bersatu, terutama dalam hal negosiasi. Dan juga mendorong tidak hanya untuk peluncuran dari rencana aksi nasional, tetapi masyarakat sipil dan juga komunitas untuk terlibat dalam prosesnya, dalam review, dan juga dalam valuasinya. Dan ini muncul dengan sangat kuat dari pengalaman Thailand, dan saya sangat berharap Indonesia bisa melihat pelajaran berharga dari sini, terutama untuk membuat rencana aksi nasional sendiri, dan saya akan dorong untuk menghukum membangun hubungan yang sudah ada dan juga berbagi pengalaman untuk melihat bagaimana mereka bisa mengembangkan strategi bersama-sama. Terima kasih banyak. Sekarang kita beralih ke bahasa Indonesia lagi, Bang David. Pernyataan pamungkasnya. <laughs> ya, yeah. Yang pertama tentu saja karena hak ini adalah sesuatu yang fundamental, kita harus sama-sama mendorong saya kira ya Andia, untuk kemudian memperjuangkan ini agar negara betul-betul respect dan mengadopsi ini menjadi satu kaiden bagi seluruh pihak lah saya kira, seluruh pihak terutama kalau dari bagian saya adalah di sektor pangan dan pertanian agar gitu ya semuanya bisa terimplementasi dengan baik. Saya Dan kita perlu kerjasama yang lebih kuat untuk itu. Yang kedua perlu juga upaya-upaya untuk mainstreaming ya dari dari semua lini terutama kalau di kita sebenarnya dari sampai mulai dari desa barangkali daerah eh, apa eh, kabupaten provinsi sampai nasional terutama di daerah saya punya concern besar karena kita banyak hal yang tidak terduga di sana banyak inisiatif-inisiatif yang justru tumbuh dari sana yang kadang-kadang kita pikir nggak mungkin gitu. Nah justru pengalaman-pengalaman itu yang kemudian itu seringkali bersenyawa ya dengan kearifan-kearifan di lokal gitu ya itu seringkali bersenyawa dengan value-value yang dianut di pada tingkat komunitas gitu ya yang kemudian diadopsi oleh pemerintah daerahnya ini menjadi satu entry point yang penting di dalam upaya mengembangkan perspektif ham ini untuk semuanya di, di ini. Dan yang terakhir, saya rasa kita adalah khusus untuk sektor perberasan tentu saja forum Sustainability Rise Forum itu menjadi entry point yang baik untuk kemudian agar sektor ini bertransformasi menjadi lebih sustainable, lebih respect terhadap HAM, gitu ya, dan juga menjadi bagian untuk upaya-upaya untuk perbaikan polisi itu terus-menerus menjadi lebih baik. Karena sektor ini menentukan hidupnya orang banyak, mati hidup kita tergantung pada sektor banyak. Saya kira itu, Pak. Yang saya bisa Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang David. Terakhir, Bang Andi, silakan. Closing remarks-nya. Uh, ada dua. Jadi pertama itu, uh, apa yang harus kita, dalam konteks Indonesia, sepertinya apa yang harus kita lakukan untuk terus mendapat menuntut tanggung jawab private sector dalam uh, keadaan yang uh, secara, normal, secara uh, formal ternyata instrumen perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ini dan lingkungan itu menurun. Bagi saya ingin juga menantang justru eh, bagaimana private sector bisa berhadapan atau bertemu dengan hal ini. Sebagai contoh apabila misalnya eh, ABN Amro sebagai working group-nya di RSPO apakah dia apakah eh, nanti ABN Amro juga akan bisa mendiskusikan atau melihat apakah kemungkinan national interpretation-nya dari RSPO ini akan mengikuti hukum yang semakin perlindungannya menurun, atau bisa memilih pada instrumen yang uh, standar human rights-nya tetap tinggi. Ini saya pikir bisa berlaku pada semua uh, private sector. Yang kedua, uh, National Action Plan on Business and Human Rights, itu adalah satu bagian yang memang penting dalam uh, dalam pasca keluarnya UNGP. Uh, selain kita intervensi di sana, saya pikir juga yang juga harus tetap Selalu diperkuat oleh kita semua adalah bagaimana caranya masyarakat sipil ini bisa mendidik diri sendiri untuk terus bisa melihat dan secara kritis bagaimana seharusnya negara bertindak, memenuhi hak-hak, atau menjalankan implementasi dari prinsip panduan PBB terhadap bisnis dan hak asasi si manusia ini. Ini yang saya pikir penting juga selain apa yang disebut sebagai kita harus terus intervensi kepada rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Andi, Bang David, Ibu Gilain, dan Bapak Lorenzo. Terima kasih banyak. Bapak-Ibu yang terhormat, dengan berakhirnya pernyataan pamungkas dari para pemapar kita tadi, maka berakhir sudah diskusi kita sore hari ini. Tidak terasa kita sudah dua setengah jam di sini. Saya pribadi selalu senang sekali terlibat beberapa kali dalam diskusi tentang bisnis dan HAM. Bisnis seperti yang kita tahu, naik alaminya itu kan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Proteksi lingkungan dan penghormatan HAM dan isu-isu serupa lainnya mungkin adalah nomor sekian. Nah, lewat upaya-upaya yang kita lakukan bersama, termasuk yang dilakukan oleh teman-teman Elsam, serta Bapak-Ibu sekalian yang hadir di sini sore hari ini, kita berusaha untuk membuat semuanya berjalan beriringan. Ada masa depan yang lebih baik yang sedang kita perjuangkan. Namun demikian, kembali lagi tantangannya luar biasa. Di Indonesia sendiri, pemerintah dan pelaku bisnis sepertinya tidak sabar untuk hidup dalam dalam naungan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Semoga kita semua uh, diberikan jalan yang lapang, kekuatan semakin tergalang dari semua kalangan, CSOS, NGOs, juga dari pemerintah dan pelaku bisnis, karena ini tidak bisa berjalan sendiri. Uh, baiklah, uh, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengajak para pembicara untuk foto bersama dulu. Jadi, saya akan menyiapkan layar saya dulu, full screen. Ini kebetulan pembicara sudah nyala semua. Uh, uh, layarnya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin ikut foto bersama, terutama yang ada di ruang panelis, silahkan untuk menyalakan kamera karena saya akan capture layar saya. Saya hitung sampai tiga, satu, dua, tiga. Oke, sebentar masih ada yang masih proses menyalakan kamera. Baik, saya hitung lagi ya. Oke, sebentar satu, dua, tiga. Oke, Terima kasih banyak sekali lagi uh, dengan berakhirnya sesi foto tadi saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang masih bertahan sampai pukul empat uh, waktu Indonesia Barat sehat selalu semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan saya Vela undur diri wassalamualaikum dan selamat siang terima kasih Mbak Vela thank you Gilain semuanya thank you Lorenzo thank you and thank you Gilain thank you Thanks, Lorenzo, Thanks, Lorenzo. Semangat, Tapi, Terima kasih, Mas Andi. Terima kasih, Bang David. Yeah. Thank you very much. Stay Thank you. well. Yeah.